satu jiwa sobat data. Tahukah Anda, ada sebuah perjalanan panjang untuk menghasilkan angka inflasi yang akurat. Sebelum turun ke lapangan, para petugas dibekali dengan dokumen pencacahan dan alat pelindung diri untuk memastikan keamanan saat menjalankan tugasnya. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, para petugas mengunjungi sampel survei yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang. Pencatatan harga konsumen dilakukan tepat waktu oleh para petugas terlatih dengan metode yang terstandar untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan, baik di pasar tradisional, pasar modern, serta beberapa outlet. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan juga terus dilakukan oleh pimpinan agar kegiatan survei harga konsumen ini dapat terlaksana sesuai standar operasional prosedur yang semestinya. Proses berikutnya adalah pengolahan data dan penyusunan berita resmi statistik. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan siap untuk disajikan melalui berita resmi statistik yang dirilis pada hari kerja pertama setiap bulannya. Angka inflasi yang telah dirilis dapat secara langsung diunduh melalui website BPS Kota Malang serta pada aplikasi Boystats lewat gawai Anda masing-masing. Begitu mudah bukan? Momen rilis angka inflasi begitu ditunggu oleh banyak pengguna data, misalnya para pelaku ekonomi, pemerintah daerah, hingga para akademisi. Inilah perjalanan angka inflasi Kota Malang. Sampai jumpa pada kisah kami berikutnya. satu jiwa sobat data. Tahukah Anda, ada sebuah perjalanan panjang untuk menghasilkan angka inflasi yang akurat. Sebelum turun ke lapangan, para petugas dibekali dengan peralatan pencacahan dan alat pelindung diri untuk memastikan keamanan saat menjalankan tugasnya. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, para petugas mengunjungi sampel survei yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang. Pencatatan harga konsumen dilakukan tepat waktu oleh para petugas terlatih dengan metode yang terstandar untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan, baik di pasar tradisional, pasar modern, serta beberapa outlet. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan juga terus dilakukan oleh pimpinan agar kegiatan survei harga konsumen ini dapat terlaksana sesuai standar operasional prosedur yang semestinya. Proses berikutnya adalah pengolahan data dan penyusunan berita resmi statistik. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan siap untuk disajikan melalui berita resmi statistik yang dirilis pada hari kerja pertama setiap bulannya. Angka inflasi yang telah dirilis dapat secara langsung diunduh melalui website BPS Kota Malang serta pada aplikasi Boystats lewat gawai Anda masing-masing. Begitu mudah bukan? Momen rilis angka inflasi begitu ditunggu oleh banyak pengguna data, misalnya para pelaku ekonomi, pemerintah daerah, hingga para akademisi. Inilah perjalanan angka inflasi Kota Malang. Sampai jumpa pada kisah kami berikutnya. Salam satu jiwa, Sobat Data. Tahukah Anda, ada sebuah perjalanan panjang untuk menghasilkan angka ini? In

Teman-teman uh, yang hadir sebagai peserta seminar, dua menit lagi acara akan segera dimulai. Untuk acara agar berjalan lancar, teman-teman dibantu HP-nya di silent. ya kita akan mulai sekitar dua menit lagi. Kue manis di atas talam. Talam indah hadiah Ratu. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di seminar dalam rangka Hari Statistik Nasional kepada yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Ainur Rofik. Yang kami hormati Dekan Fakultas MIPA Bapak Ratno Bagus Edi Wibowo SSI MSI PhD yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang, Ibu Erni Fatma Setio Harini, SEMM. Yang kami hormati Pengurus Forstat, Ibu Dr. Suci Astuti, SSI MSI. Yang kami hormati Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Bapak Ahmad P. Subarkah, SEAK MCOM. Yang kami hormati pula Sekretaris ISEI Cabang Malang Bapak Nugroho S. Bintoro PhD Yang kami hormati Statistisi Ahli Madya BPS Kota Malang Bapak Ahmad Junaidi SSI MM Serta peserta seminar yang kami banggakan Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas rahmat dan karunianya kita diberi kesempatan untuk mengikuti acara seminar dalam rangka Hari Statistik Nasional, seminar ini mengambil tema antisipasi inflasi pangan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Bapak dan ibu undangan beserta peserta seminar, selain dilakukan secara luring, seminar ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube BPS Kota Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan peserta seminar yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan mendengarkan mars statistik. Hadirin dimohon berdiri.

Akan duduk, duduk kembali. kembali bapak ibu yang kami hormati dan peserta seminar yang kami banggakan selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama-sama sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh kepala badan pusat statistik kota malang kepada Ibu Erni Fatma Setio, hari ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini di hari Rabu yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka seminar Hari Statistik Nasional tahun 2023 yang rutin kita lakukan uh, setahun sekali dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional uh, yang saya hormati dekan Fakultas Ekonomi saya biasanya manggilnya Mas Dekan ya Pak Sangkeng akrabnya uh, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ainrun Rofik gelarnya enggak usah ya Pak panjang Saya takut salah <laughs> dan eh, yang saya hormati dan sekaligus salam kenal eh, dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Bapak Ratno Bagus Edi Wibowo salam kenal Pak semoga eh, kesempatan bertemu pertama ini eh, semakin menjalin eh, keakrapan antara BPS dengan Fakultas MIPA Uh, yang saya hormati juga sahabat saya bapak Subarkah deputi ke, uh, deputi kepala bank Indonesia kantor perwakilan Malang yang sering ketemu pak kami dalam uh, forum TPID gitu ya jadi BPS yang men, uh, menghasilkan data tapi B, B, BI yang menganalisa gitu ya pak Barkah ya kami sering satu tim uh, yang saya hormati juga adik saya. Pak Nugroho Suryo Bintoro gitu ya jadi dosennya anak saya tetapi sama saya kayaknya juga pantaran anak saya juga eh sekretaris IC cabang Malang jadi kami juga sering bertemu dalam berbagai kesempatan yang saya hormati juga Bu Suci sahabat saya juga sahabat Bu Erni juga Direktur STS di sini ada juga Bu Mahasiswa STS yang sedang magang. Terima kasih, Bu Hadirnya, yang saya banggakan nanti sekaligus juga sebagai narasumber statistisi media. Kami biasa manggilnya Mas Madya, Mas Junet. Uh, yang nanti juga akan sebagai narasumber dan yang saya banggakan juga moderator uh, Mbak Yenita Mirawanti yang nanti akan memimpin jalanan, jalannya diskusi gitu ya dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di sini tepuk tangan dong untuk semua mahasiswa jadi bu uh, bapak ibu semua yang saya hormati uh, sekarang Sepertinya antara BPS Kota Malang dengan para mahasiswa, utamanya mahasiswa Universitas Brawijaya, seperti tidak ada sekat. Bahkan kami punya slogan BPS Kota Malang Sahabat Mahasiswa. Mau enggak Jadi sahabatnya BPS, adik-adik. Mau, <laughs> Mau ya. Uh, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Uh, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak Rofiq sudah selalu difasilitasi tempat ini Pak. Jadi BPS Mama, mengadakan acara apapun silahkan dipakai luar biasa. Dan saya ingin uh, membalas kebaikan Bapak Ibu semua di, uh, di Universitas Brawijaya ini dengan sesuatu yang membawa manfaat dan menyentuh langsung ke adik-adik semua. Jadi itulah yang ingin kami uh, kami haturkan kepada panjenengan semua. Uh, Bapak-Ibu semua seminar ini adalah dalam rangka memperingati hari statistik nasional jadi uh, tiap tanggal 26 September uh, tidak hanya BPS saja sebenarnya hari statistik nasional itu tidak hanya milik BPS tapi milik semua masyarakat uh, statistik gitu ya uh, jadi uh, tahun ini kami mengusung tema yang berbeda dibandingkan dengan tahun kemarin kalau tahun kemarin uh, seminar kami tentang big data Narasumbernya kemarin, salah satunya Mas Dias, gitu ya. Nanti mungkin the next tahun depan bisa dari uh, Fakultas MIPA, Pak. Narasumbernya jadi, kami ingin semua keterlibatan ini uh, menunjukkan bahwa kolaborasi kita sangat, sangat indah, gitu ya. Harapannya, uh, dengan tema statistik berkualitas untuk Indonesia maju ini, uh, penyediaan statistik yang berkualitas. Kami dapat turut serta dalam pembangunan demi terciptanya Indonesia yang maju sejahtera, tentu saja melalui data yang kami hasilkan dan melalui adik-adik uh, ini juga yang uh, ada di program MPKM maupun PKM-PKM tematik, ya, adik-adik uh, me melakukan semua tahapan. Jadi mulai mencari data di lapangan, adik-adik ikut juga sampai dengan diseminasi data untuk. Uh, siap di uh, launching atau kami rilis uh, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor jadi Pak Rektor ini Pak Widodo itu yang menginisiasi pojok statistik bersama dengan Uh, Pak Eno itu dulu ya, waktu gitu yang uh, sama Pak Dekannya yang menginisiasi adanya pojok statistik di lantai bawah. Jadi nanti, uh, Bapak Ibu atau adik-adik yang belum pernah ke pojok statistik, ada di lantai bawah, monggo boleh foto-foto juga, atau boleh nanti tiap hari Rabu kami selalu ada konsultasi offline. Jadi, untuk semua mahasiswa, untuk mengerjakan skripsi tesis bahkan yang paling banyak kemarin katanya Mbak Tasmela itu uh, mahasiswa S3 Pak justru yang menggunakan padahal uh, tenaga tenaga kami uh, S2 jadi malah banyak yang seperti itu kami juga di sini hadir uh, uh, pegawai BPS jadi pegawai BPS yang juga sedang tugas belajar uh, di Fakultas Ekonomi S2 ada berapa orang di sini coba saya ingin tahu yang S2 ya yang S2 uh, ada lagi ada lagi tadi kayaknya uh, ada beberapa Pak dari fakultas ekonomi oh uh, yang di depan juga ada uh, dan Alhamdulillah ya Pak Rofik setiap uh, lulusan S2 tugas belajar dari BPS selalu lulus dengan kumlot jadi Alhamdulillah dan uh, mereka langsung Uh, mengabdikan diri selain di BPS juga di Pojok Statistik ini. Contohnya Mbak Tasmilah uh, yang lulus sempurna, Pak, lulus sempurna uh, dan sekarang terpilih menjadi insan statistik teladan mewakili Jawa Timur melaju ke nasional. Ini juga yang menghantarkan ketua tim Pojok Statistik yang menjadikan Pojok Statistik Universitas Brawijaya menjadi yang terbaik se-Indonesia. Jadi nanti untuk membuktikan silahkan datang ke pojok statistik. Saya bertanggung jawab itu karena sudah difasilitasi full dari Fakultas Ekonomi kami tinggal menjalankan program kerja yang harus konsekuen kami lakukan tidak hanya untuk gebiarnya saja gitu. Bapak Ibu semua di program pojok statistik ini seperti yang sudah kami sampaikan tempatnya ada di ruang bawah ya di lantai satu di gedung F. Ada banyak program dan layanan konsultasi seperti tadi saya sampaikan setiap hari Rabu itu yang offline, tetapi yang online bisa setiap hari. Cuman kadang kan mahasiswa itu lebih ser kalau langsung bertatap muka jadi lebih gayeng gitu dan lesehan Pak lesehan di karpet itu banyak dokumentasinya dan ternyata memang nyaman gitu. Terima kasih Pak Rafiq sudah menyediakan tempat yang sangat nyaman. Bahkan saya bisa memilih Pak karena BPS itu warnanya kan orange biru sama hijau. Saya minta dong kursi apa kursi apa namanya? Pinback, uh, uh, yang warna itu silakan diambil bu, pokoknya pengen apa ambil saja gitu. Jadi uh, luar biasa teman-teman uh, semua yang kepo dengan promosi saya silahkan nanti uh, turun ke bawah gitu ya. Uh, selain itu juga uh, ada program dosen praktisi. Ada di sini yang uh, pernah diajar oleh Tasmila, Mbak R uh, sama Mbak Yenita, sama Mbak. Mbak Windy dulu, Mbak Saras juga pernah mengajar di Fakultas Ekonomi Mata Kuliah Statistik dan ekonometrik Jadi, eh, permintaan dari Fakultas Ekonomi adalah yang S2, Pak S2 eh, yang memang mampu. Jadi, eh, itu yang kami sampaikan, dan ternyata memang eh, dari Fakultas Ekonomi juga merasakan eh, puas gitu dengan. Eh, Praktisi statistik yang uh, kami sampaikan untuk program MBKM sampai saat ini sudah dua kali, Pak, kami menyelenggarakan dengan fakultas ekonomi dan bisnis, uh, dan mereka rata-rata puas karena uh, berikutnya untuk yang ikut MBKM lebih banyak bahkan dulu di Fakultas MIPA pada saat PKM tematik menerjunkan 147 mahasiswa yang tadinya mau ikut gerakan seribu desa mereka ternyata lebih memilih program Kelurahan cantik gitu jadi Alhamdulillah eh, sekarang BPS tidak terasa kaku di mata mahasiswa tetapi seperti sahabat jadi eh, tidak ngeri-ngeri ya orang BPS ya seperti ini <laughs> jadi penuh senyum dan eh, siap mendampingi adik-adik semua uh, di segala permintaan untuk pendampingan uh, yang kita bisa gitu ya. Nah pada akhir bulan ini akan bergabung kembali Pak. Terima kasih Pak Rofiq uh, dari FEB akan mengikuti program uh, MBKM juga di Kota Malang dan nanti uh, akan kami apa namanya kami kolaborasikan dengan program kami program Kelurahan Cantik Kelurahan Cinta Statistik kami singkat Cantik gitu ya. Jadi, istilah-istilah uh, yang nanti uh, mudah-mudahan familiar gitu ya, menjadi viral di masyarakat. Wah, cantik ini! BPS, orang-orangnya cantik, cinta statistik masyarakatnya juga akan dibuat cinta statistik karena kalau semua sudah cinta statistik, kami mulai pendataan di lapangan, maupun sampai dengan apa mereka paham, dan kami diterima dengan baik sehingga bisa menghasilkan data uh, yang sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, ada banyak pengalaman berharga yang mahasiswa peroleh ketika bergabung dengan program MPKM maupun PKM tematik ini. Dan semoga adik-adik nanti yang di seminar ini juga uh, tertarik gitu ya ikut uh, di program MPKM maupun program PKM tematik. Uh, jadi kami ini mengundang mahasiswa Fakultas MIPA Pak dan Fakultas Ekonomi. Jadi memang uh, selama ini yang lebih dekat dua fakultas itu. Jadi adik-adik uh, yang dari Fakultas MIPA pun boleh uh, konsultasi melalui pojok statistik di lantai bawah di gedung ini. Silakan gitu ya. Nah, dalam rangka hari statistik ini uh, temanya adalah antisipasi inflasi pangan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Jadi ini kami pilih, Pak, karena pembahasan tentang uh, komoditas pangan ini sangat penting dan uh, memiliki nilai konsumsi yang besar berdasarkan uh, survei biaya hidup jadi kami kebetulan kota Malang itu adalah kota inflasi penghitung inflasi yang tiap bulan kami rilis Pak tiap awal bulan kami rilis angka inflasi uh, dari 382 komoditas itu uh, ternyata memang komoditas yang punya nilai konsumsi besar adalah uh, konsumsi pangan untuk itu ini kami anggap uh, apa tema yang uh, cukup Bagus untuk kita uh, sonding di acara ini. Nah, uh, Bapak Ibu semua dan adik-adik semua yang saya banggakan uh, di Kota Malang ini, komoditas harga pangan hampir selalu memberikan andil besar dalam inflasi di Kota Malang setiap bulannya. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengendalikan sekaligus mengantisipasi inflasi pangan. Itu tugasnya TPID. Nah, salah satunya Pak Barkah ini adalah anggota tim pengendali inflasi daerah. Kalau BPS Pak hanya menyajikan angka. Angkanya inflasi mau tinggi, mau rendah kami enggak peduli asal sesuai dengan kondisi real di lapangan. Mungkin nanti kalau inflasi tinggi Pak Barkah yang kebakaran jenggot, tapi saya enggak peduli ya Pak ya. Ya nanti gimana caranya gitu kami tidak berdasarkan pesanan jadi kami real jadi kami mau dimusi wali kota karena inflasi tinggi kami mau dimusi pak bi mau inflasi emang gue pikirin gitu pak jadi itulah ya pak jadi itulah tugasnya tim pengendali inflasi daerah untuk membuat strategi seperti apa agar inflasi itu walaupun tinggi tapi tetap Terkendali, jadi makanya kami tidak masuk dalam anggota tim pengendali inflasi daerah. Kami hanya narasumber di luar karena masa kami yang hitung, kami juga mengendalikan, lucu kan ya, jeruk makan jeruk? Ya, tanya gitu. Uh, harapannya, dengan adanya seminar ini akan memberikan gambaran data-data inflasi, produksi, dan konsumsi pangan uh, di Kota Malang, gitu ya, uh, seperti saya sebutkan tadi. Ada 382 komoditas, Pak, untuk menghasilkan angka inflasi yang rutin kami survei ada yang mingguan, dua mingguan dan bulanan, tergantung dari fluktuasi harga komoditas tersebut. Fluktuasi uh, semakin uh, cepat kami surveinya dalam mingguan. Nah, uh, sekali lagi terima kasih uh, kepada uh, Bapak-Ibu semua, uh, Pak Dekan Fakultas MIPA, Pak, uh, Pak Rafik Bu Suci, Pak Barkah, Mas Nugroho, Mas Yunet, dan Mbak Yanita nanti uh, acara segera kami serahkan. Semoga di seminar ini mampu memberikan insight uh, bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya. Selamat mengikuti seminar dan semoga bermanfaat. BBS Kota Malang Sahabat Mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erni Fatma hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan peserta seminar yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ainur Rofik. Monggo, disilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan FMI Pak Ub, Bapak Ratno Bagus Edwibo PhD. Yang saya hormati Bu Ermi Fatma MM selaku Kepala BPS Kota Malang. Yang saya hormati para narasumber Pak Subarka, Pak Nugroho dari IC kemudian Pak. Uh, Junet dari uh, BPS Kota Malang dan para undangan serta para peserta seminar nasional baik yang luring maupun yang daring yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa mengikuti Acara yang sangat penting ini yaitu uh, seminar nasional dalam rangka Hari Statistik Nasional. Uh, saya selaku wakil, bidang, wakil dekan bidang akademik mewakili Pak Dekan uh, ingin menyampaikan permohonan saat ini Pak Dekan ada tugas lain ya di luar kota oleh karena itu perkenankanlah saya untuk mewakili beliau. di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya. ya, inilah fakultas kami, gitu ya. Dan nanti yang ikut secara daring, ya, semoga nanti suatu saat bisa hadir di fakultas ini. Nah, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Erni bahwa kerjasama FEBUB dengan BPS ini sudah lama ya dan sudah mewujudkan berbagai macam kegiatan dan juga kami menyediakan fasilitas yang tadi sudah disampaikan yaitu pojok statistik. Nah, pojok statistik ini bukan hanya untuk mahasiswa FIB tapi juga untuk MIPA ya untuk fakultas-fakultas lain dan juga bahkan uh, masyarakat umum ya kalau memang ada problem tentang statistik dan ingin apa berkonsultasi nah itu silahkan ya kita terbuka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini selama itu untuk kebaikan bangsa dan negara itu kami akan support penuh ya dan kepada BPS juga seperti itu ya kami selalu mendukung ya kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Bu Erni dan staff gitu ya karena ini manfaatnya sangat bagus sekali ya yang dirasakan baik bagi mahasiswa kami ya kemudian staf pengajar dan juga tentunya uh, ya berdampak bagi kemajuan bangsa dan negara bapak ibu dan para peserta seminar yang berbahagia uh, sesuai dengan uh, tema ya seminar ini yaitu antisipasi inflasi pangan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat kota Malang ini adalah sebuah tema yang penting ya tadi disampaikan bahwa BPS memang sebagai supporting apa institution ya untuk bagaimana menyajikan data-data yang real ini sungguh sangat bagus ya dan itu memang di luar Pengambil kebijakan begitu ya, jadi memang harus terpisah antara yang menyediakan data dan pengambil kebijakan. Kalau itu nanti jadi satu, itu harapannya terjadi manipulasi, manipulasi kan ya, sehingga data yang bagus-bagus saja yang ditampilkan. Tapi kalau uh, ada lembaga lain yang independen seperti BPS ini, nah ini tentunya masyarakat akan percaya begitu ya. Kalau ada sajian-sajian data ya, tentang perekonomian, tentang ya, data apapun gitu ya sehingga nanti pengambil keputusan ya apakah Pemda apakah BI atau instansi lain itu akan bisa apa yang menindaklanjuti ya secara fair begitu ya dan itu nanti masyarakat yang akan melihat ya dan memang inflasi ini adalah sesuatu yang apa ya banyak yang takut begitu ya ya karena memang dampaknya bagi kesejahteraan itu Uh, bisa terasa gitu, oleh karena itu di seminar ini uh, saya pikir sangat bagus ya menghadirkan dari BI, ya dari BPS, kemudian dari IC gitu ya. Jadi Pak Nugroho ini adalah pengurus IC, sekretaris IC Kota Malang, dan beliau juga uh, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya Brawijaya. Tentunya memahami sekali ya bagaimana kebijakan-kebijakan, langkah-langkah -kebijakan, ya, konkret, langkah-langkah real yang bisa diambil ya ketika terjadi inflasi gitu sehingga apa kesejahteraan masyarakat ini masih bisa tetap uh, terjaga ya itu saja barangkali uh, sambutan dari saya selaku tua rumah sekali lagi uh, selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kami mohon maaf apabila ada fasilitas-fasilitas atau sambutan dari staf kami yang dirasa kurang pas sekali lagi kami mohon maaf yang sebelumnya selamat mengikuti seminar Semoga dari forum seminar ini Bapak Ibu bisa memperoleh pengalaman ya wawasan yang lebih baik tentang uh, inflasi kurang lebihnya mohon maaf bila Taufik fitul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Ainur Rafiq Acara selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Dekan Fakultas MIPA kepada Bapak Ratno Bagus Edi Wibowo disilakan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah Allahumma sallallahu Muhammad wa Muhammad Alhamdulillah, Rabbil Alamin Yang eh, kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak WD1 Bapak Hendro Rofi Kemudian Ibu Erni Sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang Bapak Subarkah dari BI Kemudian Bapak eh, Nugroho Bintaro dari Sekretaris Ikatan Sarjana ekonomi Indonesia Cabang Malang dan juga Pak Ahmad Junaidi dari BPS Kota Malang, Ibu Yenita Wirawanti, Bapak Ibu dari Forstat ya, for, for singkatan apa? Buputuci? Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia Dan juga semua adik-adik mahasiswa Baik dari Fakultas Ekonomi maupun Fakultas MIPA Undangan dan Bapak Ibu dosen semua yang berbahagia Pertama saya sangat senang dan bangga sekali pada hari ini Bisa bertemu bersilaturahim dengan Bapak Ibu dari BPS maupun narasumber, semuanya yang kalau digolongkan ada dari perguruan tinggi, kemudian lembaga keuangan, kemudian di badan pusat statistik, dari kemahasiswaan maupun bapak ibu dosen, mungkin masih ada yang kelewatan dan di pojok statistik. Kenapa eh, kebanggaan ini dan terasa bersyukur yang tidak? terhitung karena bapak ibu ini adalah garda yang paling depan eh, yang paling istilahnya tanggung jawabnya itu paling tinggi karena mengubah eh, kebiasaan eh, masyarakat dari menyelesaikan masalah eh, dari menggunakan yang tadinya itu belum menggunakan ilmu berpindah menggunakan ilmu masalah itu kalau secara ilmu di kemipaan di matematika atau statistika itu masalah yang ada di kota Malang atau di Indonesia atau di dunia itu cuma tiga kalau dihimpun itu satu berkaitan dengan ketidaktahuan yang kedua itu pemborosan dan yang ketiga itu kemacetan. Ya. Misalnya inflasi, inflasi itu ya macet masyarakat meskipun dia punya uang banyak, tapi e, uang banyak yang ukuran yang sama, tadinya itu dapat barang banyak, sekarang nggak bisa dapatnya barangnya cuma sedikit. Berarti ada yang macet di situ. Nah semuanya itu insya, itu bisa diselesaikan ketika problem besar itu di bangsa kita itu diawali dari identifikasi masalah. Nah, masalah-masalah itu nanti akan menjadi real apa yang mengakibatkan masyarakat tidak tahu, kemudian apa yang mengakibatkan kemacetan di bidang, misalkan pendistribusian hasil-hasil pertanian untuk didistribusikan untuk kepentingan industri maupun perdagangan maupun masyarakat dan juga e, pemborosan itu bisa diselesaikan semuanya diawali dari identifikasi masalah dan tergantung kepada data. Nah, data yang sekarang ini kan berkembang ya Adik-adik ya, berkembang tidak hanya angka-angka data itu tapi bisa berupa gambar juga berupa video. Nah, karena semua kejadian kejadian ekonomi itu kalau dihimpun himpunan semua kejadian itu himpunannya cuma satu himpunan semua kejadian kalau himpunan semua berarti kan nggak ada yang kelewatan kegiatan ekonomi itu kan kan kegiatan ekonomi apa saja kalau dihimpun itu cuma masuk di satu himpunan namanya himpunan semesta isinya semua kalau semua berarti nggak ada yang kelewatan karena semua masuk himpunan itu lah terus dibikin fungsi supaya bermanfaat supaya bisa dipahami, dibikin kajian, dikaitkan himpunan semua kejadian itu dengan uh, interval 0 dan 1. Yang nilainya di antara 0 dan 1. Kalau nilai fungsi yang da bernilai himpunan tadi itu bernilai 1, berarti kejadian itu pasti terjadi. Kemudian kalau 0 itu mustahil terjadi. Kalau nilainya di antara 0 dan 1 itu bisa terjadi bisa terjadi dapat terjadi nah pertanyaan berikutnya berarti begini lah kalau itu terjadi itu terjadinya seperti apa terjadinya seperti apa terus apa saja yang mempengaruhi kejadian itu nah itu akhirnya menjadi lahirlah statistik nah himpunan tadi itu peubahnya namanya peubah baca tapi fungsinya bernilai himpunan itu dia punya inverse Meskipun bekerjanya pakai angka-angka yang dicatat di sensus secara numerik, tetapi angka itu tadi bisa ditafsirkan kembali karena fungsi yang bernilai di antara 0 dan 1 tadi itu bisa dikembalikan ke kejadian yang dihimpun. Nah, sehingga kalau adik-adik eh, mau meneliti lebih lanjut dan memanfaatkan data real otomatis e, tema yang memang dipilih dalam rangka hari statis nasional itu bisa tercapai dengan catatan datanya tadi itu tidak cacat sejak dilahirkan tidak ada manipulasi artinya berarti ada validasi dan ada konsistensi konsisten. Artinya kalau tidak ada konsisten sebenarnya data juga tidak bisa diolah jadi informasi yang sangat penting. Nah, artinya berarti kontribusi Bapak Ibu yang berjuang tadi seperti di Marsnya tadi itu luar biasa itu. Artinya itu sama dengan jihad ya. Jihad itu artinya kalau Bapak Ibu yang di BPS atau di perguruan tinggi atau ada adik di mahasiswa, artinya menjelaskan keadaan menggunakan data yang sebenar-benarnya karena begini Bapak Ibu ya ini perlu saya sampaikan mohon maaf agak panjang sedikit mungkin satu menit bahwa yang sebenarnya terjadi itu kita nggak pernah tahu yang sebenarnya itu jadi yang sebenarnya itu sama dengan yang kita ketahui ditambah yang kita tidak ketahui Nah, yang kita ketahui ini kan didata dulu kan. Nah, kalau yang sebenarnya itu dikurangi yang tidak di, yang dikurangi yang kita ketahui berarti kan sisanya itu yang tidak diketahui. Kalau yang tidak diketahui ini kita bisa perkecil, maka itu sudah sangat alhamdulillah karena apa? Karena kita cukup dekat dengan yang sebenarnya. Nah, apabila kebijakan-kebijakan dalam mungkin pengendalian inflasi dan lain sebagainya itu didukung oleh data yang tadi yang sangat valid kemudian tidak cacat sejak dilahirkan kemudian diolah ya dengan metode-metode yang saya kira sangat dinamis ya dianalisis dan ditampilkan menarik dan kemudian masyarakat memegang data itu maka otomatis eh, pertengkaran ya atau problem-problem yang berkaitan dengan kemacetan, pemborosan dan juga ketidaktahuan tadi itu bisa diatasi. Insya Allah begitu. Jadi selamat mengikuti seminar hari statistik nasional adik-adik yang ikut seminar ini dan Bapak Ibu ini benar-benar ikhlas ya menyampaikan ilmunya dan menyisihkan waktu. Nah oleh karena itu saya memohon pada ada adik, adik mahasiswa memanfaatkan betul karena kesempatan seperti ini langka dari perguruan tinggi dari lembaga pemerintahan lembaga keuangan kan campur dari satu itu dan lembaga penelitian Bapak, Bapak Ibu mahasiswa yang S1, S2, atau S3 kan di lembaga penelitian tuh kemudian fokus ke beberapa tema itu harapan kami sebagai dekan mengharapkan bahwa karena datanya ini tadi sudah dibuka oleh Bu Erni ini real, ya sudahlah. Data real ini dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga nanti e, Bapak Ibu yang di pimpinan e, wali kota atau yang mengambil kebijakan di departemen terkait di pemerintahan itu strateginya itu jitu semua karena datanya valid, Va valid. Jadi, artinya berarti kalau data semuanya basisnya data, berarti mengubah kebiasaan masyarakat yang tadinya enggak pakai dasar ilmu menjadi pakai ilmu itu juga, juga kontribusi yang luar biasa, nah, walaupun tidak kelihatan. Tapi insya Allah, kalau setiap desa tadi oleh Bu Erni tadi sudah dipercantik, nah otomatis eh, insya Allah eh, apa yang... Kita inginkan ini bisa tercapai, dan saya tekankan satu kali, sekali lagi bahwa yang dibahas di seminar ini kan rencana kebaikan. Maka, adik-adik, jangan ragu-ragu kalau merencanakan kebaikan, harus berjuang sampai berkeringat. Jadi, dikuasai betul, e, dilihat betul, ya. Tadi, masalah-masalah yang sudah dilengkapi dengan data realnya itu dan dimanfaatkan betul karena eh, negara maju itu cara mereka membangun itu dengan data. Karena dengan di situ nanti akar permasalahan tadi itu langsung teridentifikasi. Misalnya terjadi gempa kalau di Jepang itu manfaat salah satu data itu langsung ketahuan berapa rumah yang rusak, yang dibangun berapa, yang harus dievakuasi berapa. Bayangkan kalau datanya data misalnya Adik-adik harus bisa nanti meneliti dan menjawab berapa pen penduduk Kota Malang pada hari ini, jam ini. Mestinya datanya harus real time dan benar. Tidak boleh, oh, kurang lebih sekian, kurang lebih sekian, tidak boleh. Kalau sudah bekerja dengan pojok statistik, terus datanya, oh, kurang lebih penduduk Kota Malang sekian, enggak boleh. Harus datanya, cut-off-nya jelas pada hari ini, jam ini, itu datanya sekian. Data yang saya kami pakai. Penelitian itu pada hari ini, jam ini di kota Malang, ini bentuknya sekian. Nanti besok kan sudah berubah lagi, kan? Datanya, nah, itu nanti referensi-referensi data real itu harus dilengkapi dengan cut-off. Itu kalau seperti itu, insya Allah, milestone-nya. Oh, ini ada volume peningkatan, seperti apa bisa di kan? Selamat mengikuti seminar. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih pada BPS. Mudah-mudahan jalinan kerjasama ini bisa terus supaya adik-adik uh, yang ada di Fakultas Ekonomi maupun FMIPA ini bisa memanfaatkan betul data real dan mudah-mudahan bisa bisa mengembangkan ya mengolah menggunakan mempermudah tadi menyelesaikan masalah kemacetan pemborosan maupun ketidaktahuan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, nanti kami tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai karena ada rapat berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <characteristics> Terima kasih kepada Bapak Ratno Bagus Edi Wibowo. Selanjutnya. Perkenankan kami untuk mendokumentasikan acara pada pagi hari ini. Kami harapkan Bapak dan Ibu undangan beserta peserta seminar untuk berdiri di tempat masing-masing. Monggo Bapak dan Ibu. Yeah. Monggo adik-adik uh, mahasiswa silakan berdiri di tempat masing-masing. Oke. Okay. Ya. Yeah. Bapak dan Ibu ini udah cakep semua, ini udah cantik semua, Masya Allah. Ya, bisa lihat kamera, kameranya berada di sini, Njeh. Kita foto resmi dulu, dalam hitungan, tiga, dua, satu. Oke, kita semangat dulu, supaya pagi ini kita semangat sampai hari ini, sampai malam, sampai beristirahat, Njeh, Bapak dan Ibu. Teman-teman semangatnya mana? Hmm, belum. <laughs> dalam hitungan tiga, dua, satu. Oke, okay. saya minta di jempolnya boleh. Nah, luar biasa gitu. Oke, okay. dalam hitungan tiga, dua, satu. Karena jempolnya udah seperti ini, kita mau Take video yel yel. Ya pojok statistik UB luar biasa BPS Kota Malang sahabat mahasiswa <laughs> ini bisa ya Pak ya kayak ini <laughs> oh, udah mahir kayaknya Pak <laughs> gimana udah oke okay. ya pojok statistik UB luar biasa BPS Kota Malang sahabat mahasiswa oke okay, ya. Kita latihan dulu boleh Latihan dulu ya Pojo statistik UB luar biasa BPS Kota Malang Sahabat Mahasiswa 321 Pojo statistik UB luar biasa BPS Kota Malang Sahabat Mahasiswa Suaranya kok ditahan ya Padahal tadi kotakannya udah habis Pak teman-teman ini Katanya habis kuliah lapar Ya suaranya dikeluarin ya teman-teman pojok statistik UB, luar biasa. BPS Kota Malang, sahabat mahasiswa. Oke, satu kali lagi ya. harusnya tepuk tangan kenceng kalau udah selesai. Tiga, dua, satu. Pojok statistik UB, luar biasa. BPS Kota Malang, sahabat mahasiswa. Terima kasih, Bapak dan Ibu, dan peserta seminar boleh duduk dulu. Kami undang Bapak dan Ibu dulu untuk ke depan, untuk foto bersama Bapak. Monggo, Ibu Suci, yeah. bersama Pak Nugroho, dan dengan Bapak Ahmad Junedi, monggo foto dulu, Bapak. senyum dulu ibu oke okay. foto sudah siap mas bagus tiga dua satu semangat dulu bapak ibu <laughs> wajib nih oke okay, sudah njeh Ibu, terima kasih, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bu Suci, iya. Nggak, udah, udah udah itu aja Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati serta peserta seminar yang kami banggakan Tibalah kita pada acara inti pada pagi hari ini yaitu seminar dalam rangka Hari Statistik Nasional dengan tema antisipasi inflasi pangan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Yenita Mirawanti SST, MSi yang merupakan statistisi ahli muda di BPS Kota Malang dan salah satu dosen praktisi mata kuliah statistika pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hati-hati naik sepeda motor. Apalagi dengan membawa gitar. Kami silakan saudara moderator untuk memimpin acara seminar. Marilah kita sambut bersama the one and only Ibu Yenita Mirawanti. Oke, baik terima kasih untuk Mbak MC yang cantik dan merdu sekali suaranya. Nge. Kalau tadi beliau sudah memanggil saya dengan pantun, Bapak Ibu dan teman-teman semua, izinkan saya juga membalasnya dengan pantun, boleh? Kayu tangan dikenal dengan kota tua. Semakin indah dihias lampu warna. Selamat datang adik-adik mahasiswa. Izinkan saya memandu acara. <klik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Kota Malang, Ibu Erni Fatma Setioharini, SEMM, beliau sedang mengantar Bapak Dekan. Yang terhormat Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Ahmad P. Superkah, SE, AKMKOM. Yang terhormat Wakil Ketua ISEI, Cabang Malang, Bapak Nugroho S. Bintoro, PhD. Yang terhormat Statistisi Ahli Madya BPS Kota Malang, Bapak Ahmad Junaidi, SSIMM. Dan tentunya rekan-rekan mahasiswa Universitas Brawijaya yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang. Yeah. Mohon izin waktu kurang lebih uh, satu jam ke depan saya akan membantu jalannya diskusi ini. Yeah. Sebelumnya uh, kalau berada di tengah-tengah adik-adik mahasiswa ini, jujur saya itu jadi bersemangat gitu Bapak Ibu <laughs> ya jadi karena kita masih eh uh, sebaya <laughs> jadi mohon izin kita panggil teman-teman gitu ya boleh ya <laughs> boleh ya jadi saya panggil teman-teman gitu jadi mudah-mudahan semangatnya adik-adik ini tertular kepada kita kami-kami ini yang Bapak Ibu di BPS juga para undangan dan tidak lupa ya juga Semangat dan ilmu nanti dari narasumber ini tertular kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, saatnya saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita yang pertama dilahirkan di Bogor. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Unpad Bandung. Kemudian, menyelesaikan S2 ekonomi and finance di University of Sydney, Australia, dan berkecimpung di Bank Indonesia sejak tahun 1999. Nah, mungkin belum lahir ya, dan pada bulan Januari 2023 hingga saat ini. Beliau menduduki jabatan sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang. Hadirin sekalian, kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Ahmad Pesubarka SEAKMKOM, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang. Sumber kita yang kedua penasaran ya. <laughs> baik uh, saya perkenalkan beliau dilahirkan di Kota Blitar ya dekat dari Malang menamatkan S1 di Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya dosennya kan <laughs> memperoleh gelar S2 pada Magister Ekonomi Pembangunan Manajemen Aset dan Penilaian Properti Universitas Gajah Mada dan memperoleh gelar S3 di School of Public Administration Huangsong University of Science and Technology Wuhan, China. Saat ini, selain beliau mengabdikan diri sebagai dosen di jurusan ekonomi FEUB, yeah, Beliau juga menjabat sebagai editorial board jurnal Journal of American Academic Research, jadi banyak kalau saya mau sebutkan ini karir beliau ya, serta saat ini menjabat sebagai wakil ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia cabang Malang. Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman dan hadirin semua, kita beri sambutan yang meriah untuk narasumber kedua kita. Bapak Nugroho Suryo Bintoro, SEMEC Dev, PhD, Wakil Ketua ISEI Cabang Malang. Narasumber kita yang terakhir, sudah tidak sabar untuk memperkenalkan beliau. Beliau dilahirkan di kota yang sangat tenang, ya, di Lumajang, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan S1 Statistika pada tahun 2020, 2003 dan menyelesaikan S2 Magister Manajemen di Universitas Gajayana Malang pada tahun 2013. Beliau mulai mengabdikan diri di Badan Pusat Statistik sejak tahun 1994. Belum lahir ya adik-adik ya. Dan ditugaskan pertama kali di Kabupaten Malang. Ya, setelah melanglang buana, saat ini beliau menjabat sebagai statistisi ahli media di BPS Kota Malang. Dan kalau adik-adik teman-teman cari, sudah banyak sekali artikel-artikel dan penulisan karya ilmiah beliau yang sudah dimuat di beberapa media online. Sudah tidak sabar lagi, mari kita panggilkan dan kita beri sambutan meriah untuk Bapak Ahmad Junaidi SSI MM. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, semua narasumber sudah kami hadirkan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Saatnya kita untuk memulai sesi pemaparan kita karena waktu kita sudah sangat singkat, ya. Tema diskusi kita pada siang hari ini adalah antisipasi inflasi pangan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Kota Malang nah berbicara tentang inflasi ya teman-teman semua ya kita tentunya sudah tahu kalau dalam setiap bulan itu BPS selalu melakukan rilis angka inflasi ya nah an angka inflasi sendiri itu kalau sepengetahuan saya nanti teman-teman uh, pasti akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari bapak-ibu bapak-bapak narasumber kita ya itu sangat dipengaruhi oleh komoditas beberapa bahan pangan ya. Jadi naik turunnya harga beberapa komoditas di pasar itu nanti sangat mempengaruhi inflasi. Dan komoditas yang sebagian besar menyumbang kenaikan dan penurunan dari inflasi itu adalah komoditas pangan. Nah, nah Bapak Ibu dan teman-teman semua, bagaimana komoditas pangan ini mempengaruhi inflasi? Kemudian seberapa besar Andil dari bahan makanan itu mempengaruhi inflasi, ya. Semuanya itu akan terjawab dari sesi pemaparan yang pertama. Narasumber kita, saya persilakan kepada Bapak Ahmad Junaidi untuk menyampaikan materinya. Mohon izin, Bapak, karena waktu kita sangat terbatas, mungkin saya beri waktu 15 menit, mudah-mudahan cukup, ya. Ya, monggo, Bapak, dipersilakan. Terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya hormati uh, Bapak uh, dari Kantor BI, pak, pak Ahmad Subarka narasumber dari BI, Bapak Nugroho Pintoro dari uh, Isai Cabang Malang, uh, Ibu Yenita sebagai moderator dan uh, sahabat. Sahabat mahasiswa ini, ya, dan yang sebaya dengan saya. <laughs> eh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, bersama, eh, dalam kesempatan ini, akan eh, saya sampaikan mat, eh, papar, pemaparan tentang inflasi pangan, produksi, dan konsumsi Kota Malang. Kota Malang eh, merupakan eh, salah satu eh, kota yang menjadi. Penghitung inflasi dan uh, indeks harga konsumsi, sebagaimana kota yang lain, Kota Malang, uh, sebagai kota, ya, itu uh, memiliki sumber daya uh, pangan yang minim karena lahan uh, pertanian dan lahan-lahan produktif untuk usaha pertanian lainnya juga sangat uh, kecil sekali. Uh, uh, secara umum gambaran inflasi kota Malang pada tahun uh, antara tahun 2019 sampai 2023 itu berada di bawah 2 persen. Uh, tetapi terjadi lonjakan pada tahun 2022 uh, ini terjadi akibat penyesuaian harga BBM. Jadi betapa kuatnya efek dari kenaikan BBM terhadap inflasi secara keseluruhan. Karena memang produk-produk komoditas-komoditas lain yang dihitung itu juga sangat tergantung kepada BBM baik dari faktor produksi maupun faktor distribusinya. Karena membutuhkan BBM dalam setiap kegiatannya di sini juga kita lihat eh, pada eh, tahun 2023 itu terjadi penurunan eh, produksi beras secara nasional itu juga eh, mengakibatkan eh, inflasinya juga eh, melonjak inflasi YOY Januari sampai Agustus eh, secara umum itu kelihatan menurun tapi eh, dibanding YoY itu perbandingan antara kondisi sekarang di bulan yang sama dengan bulan yang sama tahun sebelumnya nilainya tetap positif meskipun uh, menurun ini menunjukkan bahwa harga-harga secara terus-menerus tidak pernah mengalami penurunan saya ingat seandainya saya kuliah seperti adik-adik sekarang zaman saya itu uh, biaya kuliah per semester itu masih 250.000 sekarang padahal sudah sekitar mungkin antara 5 sampai 10 juta ya itu waktu dulu 250.000 tapi penghasilan ayah saya hanya 300.000 sebagai BNS pada zaman itu jadi inflasi yang terus-menerus itu eh, akan selalu terjadi tidak bisa dihindari Uh, selanjutnya, andil inflasi uh, pada uh, kota Malang, uh, terutama andil inflasi uh, makanan, kelompok makanan, bahan makanan, minuman uh, itu selalu uh, tinggi, ya cukup tinggi, sehingga uh, apa ya akan harga harga pangan itu akan akan selalu terjadi peningkatan apalagi beras beras merupakan salah satu bobot penimbang beras itu merupakan penimbang yang tertinggi di kelompok makanan sehingga pergerakan beras jika terjadi apa kenaikan harga sedikit saja itu sudah cukup Mempengaruhi inflasi secara umum. E, mengapa inflasi harus diantisipasi? Karena, e, secara umum, inflasi itu, jika tidak terkendali, akan sangat mempengaruhi pada pendapatan real pendapatan riil e, masyarakat jadi gini ketika e, terjadi inflasi harga-harga melonjak terutama harga pangan e, yang tadinya uang 10.000 ribu itu bisa untuk membeli beras satu kilo ketika terjadi inflasi seperti yang sekarang ini harga beras sudah mencapai 15.000 jadi tidak bisa dengan nilai yang sama tidak bisa membeli volume barang yang sama. Terjadi penurunan secara lir pendapatan. Karena harganya naik maka daya belinya akan menurun. Penyesuaian-penyesuaian itu terjadi di tingkat konsumsi terutama masyarakat kelas bawah. Mereka akan akan daya belinya akan semakin menurun. Jadi hanya memikirkan untuk pembelian pangan yang utama pendapatannya daripada pembelian lainnya. Karena harga pangan sudah meningkat. Ketika daya beli menurun secara otomatis akan mempengaruhi kesejahteraannya. Kesejahteraannya tingkat kesejahteraan juga akan menurun terutama penduduk miskin atau penduduk yang hampir miskin. Ketika yang hampir miskin itu e, terjadi inflasi, maka garis kemiskinan, e, angka e, nilai rupiah garis kemiskinannya akan naik, sedangkan pendapatannya tetap, maka akan banyak orang yang yang tadinya hanya hampir miskin akan turun menjadi kelompok yang miskin. E, maka itu penting e, untuk dikawal inflasi ini karena dampak dari inflasi adalah harga pangannya akan naik inflasi dengan harga pangan yang naik inflasinya meningkat daya belinya menurun garis kemiskinan akan naik ketika garis kemiskinan akan naik orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan akan meningkat karena mereka secara pendapatannya tetap tetapi garis kemiskinannya naik Nah, ini adalah komoditas penyumbang garis kemiskinan di provinsi Jawa Timur. Malang adalah salah satu wilayah perkotaan ya. Dari sini bisa dilihat bahwa beras, beras itu adalah komoditas tertinggi yang menyumbang sekitar 20,03 persen dari bobot garis kemiskinan kontribusinya terhadap garis kemiskinan. jadi begitu harga beras bergerak maka garis kemiskinannya bergerak sebanyak 20% dari pergerakan nilainya. Dan dari non makanan yang di perkotaan adalah perumahan. Karena apa? sewa atau kontrak rumah itu menjadi akan mahal. Jadi faktor-faktor yang uh, mempengaruhi inflasi itu karena uh, permintaan. Uh, jadi kenaikan permintaan itu akan meningkat, menaikkan harga harga di pasaran. Ketika harga naik, uh, dia juga akan uh, apa berpengaruh terhadap tingkat inflasi yang menjadi lebih tinggi. Selain itu uh, biaya produksi, biaya produksi barang dan jasa itu kalau uh, karena meningkat, ya, nah, karena kena inflasi, maka biaya produksinya akan meningkat. Maka, dia juga akan eh, produsen itu akan eh, menaikkan harga eh, produknya. Nah, dengan kenaikan itu, maka inflasinya juga eh, akan terimbas. Juga, karena eh, peredaran uang, semakin banyak uang yang beredar, maka eh, harga barang dan jasa juga akan meningkat karena eh, apa orang punya banyak uang tapi barang yang dibeli tetap jumlahnya ketika itu terjadi maka akan terjadi eh, peningkatan harga bagaimana kondisi pertanian kota Malang eh, saat ini eh, sumber daya kota Malang itu sangat minim ya untuk pertanian jadi pertanian itu juga termasuk peternakan dan perikanan. Nah, itu adalah eh, eh, apa sumber daya yang membutuhkan lahan. jadi eh, lahannya semakin lama semakin menyempit akibat eh, apa perkembangan pemukiman eh, infrastruktur jalan tol itu juga akan mengurangi eh, jumlah lahan produktif yang ada di kota Malang sehingga eh, sangat minim nanti, eh, apa produk untuk eh, pertanian dari pertanian Malang eh, volume produksi bahan makanan sangat tidak seimbang itu menjadi potensi terjadinya inflasi di Kota Malang ya karena produknya sendiri itu sangat minim sekali sehingga apa yang dikonsumsi orang-orang kota Malang itu didatangkan dari daerah lain. Tidak tidak diproduksi sendiri yang banyak sehingga ketika jalur distribusinya atau produksinya menurun itu akan rentan menjadi sumber inflasi, terjadinya inflasi. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah Kota Malang ketika apa terjadi inflasi misalnya dengan eh, operasi pasar atau apapun yang eh, membuat harga itu masih bisa terjangkau oleh masyarakatnya. Di samping itu harus ada pengembangan eh, teknologi untuk meningkatkan produksi, misalnya dengan eh, apa? urban farming. Jadi eh, pertanian dengan lahan sempit itu yang harus ditingkatkan eh, untuk Kota Malang karena sumber daya lahannya sudah sangat menurun. Eh, saat ini angka kemiskinan eh, Kota Malang eh, itu sekitar 38,56 ribu, 38 50 560 eh, penduduk miskin. Eh, itu sekitar 437 persen dari seluruh penduduknya Dan garis kemiskinannya itu terus meningkat Dari tahun 2011 sebesar 302 eh, 302.103 rupiah per kapita Di tahun 2022 itu sudah meningkat Lebih dari dua kali lipat menjadi 69.000 412 rupiah per kapita. Jadi kalau ada uh, dua uh, satu satu keluarga ada dua dua orang itu minimal pendapatannya harus di atas satu juta dua ratus agar tidak uh, masuk kategori miskin. proporsi persentase eh, pengeluaran kota Malang merupakan yang terendah di Jawa Timur untuk kelompok makanan. Ini adalah potensi yang bagus. Kenapa? Karena di situ masyarakat berarti punya daya saving, daya tabung untuk pendapatannya. Di samping itu eh, kebutuhan non-pangannya, misalnya seperti eh, Pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan barang mewah menjadi lebih tinggi, sehingga secara umum warga Malang itu sebenarnya cukup sejahtera dari segi pengeluaran dan pendapatannya. Untuk konsumsi di Malang, itu komoditas beras yang dibutuhkan untuk rumah tangga saja adalah sekitar uh, 64.940 ton per tahun uh, bayangkan produksinya hanya sekitar uh, eh, 6.409 ton jadi gapnya yang sangat tinggi inilah yang yang uh, menjadikan Kota Malang punya potensi eh, apa? dilanda inflasi jika eh, produksi atau distribusi beras menjadi tersendat. Mohon izin Pak Junet, waktu Kurang. saya berikan kesempatan dua menit lagi. Oke. Monggo. Nah, untuk itu eh maka Kebutuhan beras harus disuplai dari daerah lain. Untungnya Jawa Timur adalah lumbung padi nasional, lumbung beras nasional, sehingga kota Malang lebih lebih mudah untuk mengatasi atas kebutuhan berasnya ya dari wilayah wilayah sekitarnya. Jadi tidak sampai impor. Di samping itu di kota Malang juga menjadi gudang bulog ya, divisi gudang bulog. Yang menampung beras cadangan, sehingga lebih terkontrol untuk pemenuhan kebutuhan beras di wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Untuk pola distribusi barang, sebenarnya ini adalah secara umum perlu kajian lebih lanjut agar distribusi pola distribusi barang ini. Marginnya dari produsen sampai konsumen melalui beberapa jalur melalui eh, apa membutuhkan berapa margin eh, berapa besar margin yang yang sampai ke konsumen itu harga perbedaan harganya berapa itu eh, dibutuhkan kajian lebih lanjut yang eh, sesuai karakteristik eh, pola distribusi kota Malang ini menjadi tugas dari eh, Bapak Ibu akademisi untuk melakukan penelitian uh, masalah ini. Nah, ini mungkin uh, itu yang bisa saya sampaikan. Uh, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita yang pertama. Baik, terima kasih Pak Junet yang menjadi garis bawah tadi ya paparannya Pak Junet tadi saya berikan catatan merah bahwa ternyata di Kota Malang ini yang sangat mempengaruhi mungkin secara umum juga ya, yang sangat mempengaruhi kenaikan atau penurunan inflasi adalah harga beras itu ya Pak Junet ya. Bahkan tercatat kurang lebih 20,3 persen komoditas beras itu menyumbang garis kemiskinan di Jawa Timur, khususnya di Kota Malang begitu ya Pak Junet ya. Nah teman-teman semua yang mungkin penasaran atau ingin bertanya kepada Pak Junet, tolong ditahan terlebih dahulu ya, nanti akan ada sesi tanya jawab atau diskusi setelah beliau-beliau ini memberikan materi dan memaparkan uh, bahan paparannya. Untuk selanjutnya uh, narasumber kita yang kedua masih menyambung tadi dari dari apa yang sudah disampaikan Pak Junet ya mungkin beliau ini masih akan tetap membahas perkembangan ekonomi dan inflasi, utamanya mungkin nanti ke rekomendasi atau arah kebijakan gitu nggak? Yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya Bank Indonesia serta bagaimana upaya-upaya atau kebijakan yang telah dilakukan dalam mengantisipasi dampak inflasi, utamanya bagi masyarakat Kota Malang. Tidak berpanjang lebar, monggo kepada narasumber kita, Bapak Ahmad Subarkah, S.E.A.K.M.Kom. Saya persilakan. Baik, terima kasih uh, Ibu moderator, uh, yang saya hormati para narasumber, rekan-rekan uh, mahasiswa semua, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mungkin uh, sebelum masuk ke tema intinya mungkin bagi rekan-rekan mungkin ada yang nanya, kenapa nah sih BI ngurusin inflasi gitu ya, uh, apa sih urusannya, urusannya kan ngurus duit aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang Bank Indonesia itu eh, tujuannya adalah menjaga dan memelihara nilai rupiah ya, nah nilai rupiah eh, stop dulu kita hajar. Uh, baik saya teruskan lagi uh, jadi tadi uh, tugas Bank Indonesia adalah menjaga dan memelihara nilai rupiah nah uh, dilihat dari dua aspek uh, yang pertama adalah terhadap nilai uh, mata uang lain atau kurs yang kedua dinilai dari aspeknya itu dari nilai barang dan jasa atau sebutnya dengan inflasi ya Nah, jadi kita bertugas, Indonesia untuk menjaga uh, inflasi. Nah, mungkin, bagi rekan-rekan uh, dari yang bukan ekonomi, mungkin ya, mungkin nanya, sebenarnya inflasi itu bagus apa? Jelek sih gitu, uh, jelek sih enggak, julid mungkin ya. Jadi, uh, inflasi itu ibaratnya tuh mesin pelumas, dia tetap harus ada di dalam perekonomian agar perekonomian itu tumbuh makanya kemudian pemerintah itu membuat kerangka gitu ya eh, tugas ke bank Indonesia eh bank Indonesia jaga inflasi dengan koridornya tiga persen deviasinya satu persen jadi eh, dengan kata lain Bank Indonesia itu harus menjaga inflasi itu paling gedenya itu 4 persen. Paling rendahnya itu 2 persen. Jadi jangan di bawah 2 persen, jangan di, di atas 4 persen. Nah kalau di atas 4 persen gimana kayak tahun kemarin? Ya bisa dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia kurang berhasil di dalam melakukan kebijakan pengendalian inflasinya. Nah karena inflasi itu juga banyak aspeknya baik dari kalau dari orang ekonom mungkin ada udah ngerti ya ada supply side ada demand side nah yang ada di supply side itu adalah eh, tanggung jawab dari dinas-dinas biasanya karena mereka bertanggung jawab terhadap Bagaimana menjaga pasokan-pasokan, ya, terus juga di perusahaan-perusahaan, bagaimana menyediakan barang-barang? Nah, yang di demand side itu tugas Bank Indonesia, banyak di masyarakat. Nah, kita bertanggung jawab agar uang tersebut tidak berdampak terhadap kenaikan barang-barang dan jasa-jasa. Jadi, biasanya BI menaikkan tingkat suku bunga untuk menarik uang yang ada di masyarakat. Nah, begitu juga kalau misalkan likuiditas uang yang ada di masyarakat itu kering sehingga dikhawatirkan mengganggu jalannya roda perekonomian terjadi deflasi atau segala macam. Nah, kita kasih stimulus-stimulus terhadap e, apa untuk menambah uang beredar. Itu yang terjadi pada saat deflasi apa e, COVID kemarin karena terjadi deflasi jadi pemerintah dan Bank Indonesia melakukan stimulus-stimulus supaya uang keluar, uang beredar di masyarakat itu nambah sehingga masyarakat itu eh meningkatkan pola konsumsinya sehingga eh, inflasinya bergerak naik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di slide 12 langsung Uh, ini ada pertumbuhan, ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi. Uh, kita langsung aja fokus ke inflasi. Jadi uh, di slide 12 yang inflasi Jawa Timur. Di sini saya share slide 12 ya. Terus ke bawah lagi. Jadi dalam perhitungan inflasi itu ada di Jawa Timur itu ada 8, 8 kota yang dihitung inflasinya oleh BPS. Yaitu kota Madiun, kota Kediri, kota Malang, kota Jember, kabupaten Banyuwangi, kota Probolinggo, Surabaya dan kota Surabaya. Nah ini ada delapan kota. Delapan kota inilah yang kemudian eh, kita hitung untuk menjadi eh, inflasi gabungan eh, provinsi Jawa Timur. Ya, nah kalau kita melihat di eh, kita langsung fokus ke kota Malang. Slide selanjutnya itu inflasi memang sudah menunjukkan adanya tren penurunan, walaupun secara YoY itu masih sangat tinggi 3,17 persen. Tapi tadi seperti yang sudah disampaikan, koridor untuk inflasi adalah 3 persen plus minus 1 persen. Jadi kita Kota Malang sudah ada di dalam koridor inflasi nasional. <coughs> Maaf. Nah, kalau kita lihat apa sih penyumbang inflasi yang untuk Agustus kemarin yang dirilis oleh BPS per tanggal 1 September. Jadi setiap awal bulan BPS itu akan merilis eh, angka inflasi. Nah, eh, di sini terlihat ada faktor yang mendorong inflasi itu naik. Ada juga faktor yang menahan inflasi. Yang untuk menahan, untuk bulan Agustus ini ternyata beras tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junaidi, terus perguruan tinggi karena mahasiswa baru, ya banyak mahasiswa baru masuk. Terus cabai rawit, pisang dan ayam hidup. Ini yang masuk data dari BPS kita hanya kemudian menganalisa. Nah sementara faktor penahan inflasi itu daging ayam, bawang merah, telur ayam, minyak goreng dan kacang panjang. Ya. Jadi kalau ini buat mahasiswa yang kos-kosan ini bagus tuh telur ayam dan kacang panjang ya. Mumpung deflasi itu ya. Jadi, bisa untuk ya, uh, inilah untuk bertahan hidup selama bulan uh, September. Nah, uh, tadi menarik terkait dengan beras. Ya, uh, nah, uh, sebelumnya uh, mungkin sebagai informasi, jadi BI uh, Malang itu uh, wilayah kerjanya ada di tujuh kota kabupaten. Jadi eh, kota kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan kemudian satu lagi kota Batu. Jadi ada tujuh. Ya, nah tadi eh, yang menjadi eh, concern dari Bank Indonesia Malang adalah inflasi untuk kota Malang dan kota Probolinggo. Kota Probolinggo juga hampir mirip eh, sama eh, mereka itu eh, andil inflasinya yang terbesar itu adalah di beras. Nah ini uh, kita masuk ke tema utamanya nih uh, komoditas pangannya. Mungkin langsung ke isu strategis. Nah uh, kenaikan harga beras uh, kita sudah melakukan forum grup discussion dengan berbagai pihak, dengan dinas dinas, dengan bulog, dengan gapoktan, dengan perpadi, persatuan penggilingan padi, kita mendapatkan informasi bahwa kenapa sih harga beras terus itu terus makin lama makin naik gitu ya, terutama juga komoditas komoditas pangan lainnya ternyata yang pertama itu alih fungsi lahan. Jadi banyak pertanian-pertanian produktif yang sudah beralih fungsi lahan. Baik itu untuk industri maupun untuk perumahan. Ya. Sebagai contoh di sini paling kanan itu tahun 2020 luasan lahannya itu di wilayah B Malang terkait dengan beras ya. Ada 141 ribu hektare, tapi kemudian pada tahun 2022 itu hanya 132 ribu hektare saja. Jadi eh, penyusutannya sangat tajam, ya. Terus kemudian eh, apa sih yang eh, menyebabkan harga beras itu juga eh, semakin naik? sebagaimana eh, perakiraan BMKG ya, jadi tahun ini adalah tahun kering ya, musim kering sehingga eh, sedikit banyak berdampak terhadap eh, produktivitas lahan pertanian terutama beras, ya. eh, itu yang menyebabkan eh, berapa, harga gabah kering panen ataupun harga gabah kering giling di tingkat petani itu melonjak ya terus apalagi sih yang menyebabkan harga naik ternyata ya ternyata eh ternyata eh, biaya produksi di tingkat petani juga sangat eh, naik cukup signifikan dengan adanya pembatasan pupuk subsidi ini yang menyebabkan para petani kemudian mau tidak mau harus menggunakan pupuk non subsidi dan itu menambah biaya pokok bagi petani sehingga pada saat panen petani tentunya ingin mereka tuh mendapatkan margin keuntungan juga gitu karena biayanya sudah demikian tinggi. Nah dampaknya adalah eh, uh, harga eh, uh, tadi yang tingkat petani itu, jadi para tengkulak itu berlomba-lomba mencari gabah kering panen maupun gabah kering giling di tingkat petani. Jadi mereka semua naik-naikin harga yang tadinya di HPP yang dianjurkan oleh pemerintah itu sekitar 5.000 kalau nggak salah ya. 5.000 apa 5.700 gitu ya. Nanti tolong di ini lagi. Sekarang tingkatannya di tingkat 7000 ribu. Ya. Terus, hal itu yang menyebabkan e, beberapa e, penggilingan padi, masyarakat penggilingan padi kecil itu akhirnya gulung tikar, tutup karena tidak bisa membeli gabah dengan demikian tingginya. Kalau udah 7000 ribu di tingkat petani, e, kemudian mereka ngambil di, di tengkulak. Terus mereka jual lagi ke pasar apa ada yang mau beli gitu itu yang kemudian menyebabkan para penggiling padi kecil itu mati ya menurut per padi itu di wilayah Malang Raya 65 persen penggilingan padi itu tutup ya jadi hanya yang bermodal besar saja penggilingan padi yang masih mau untuk me Ngambil gabah di tingkat petani. Nah, ini yang kemudian juga nanti kita akan bahas dampaknya, ya. Nah, eh, itu yang terkait dengan padi, ya. Jadi, eh, ada beberapa eh, tengkulak atau RMU besar ya yang sangat masif untuk mengambil gabah di petani walaupun itu gabahnya masih hijau itu diambil oleh penggilingan-penggilingan besar. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh kami, kami menganalisa kalau seperti ini RMU kecilnya habis, nanti cuma ada RMU besar itu halnya sama seperti yang terjadi di komoditas-komoditas strategis lainnya seperti minyak goreng yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar terus kemudian juga ayam yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar sehingga nanti eh, yang akan rugi akhirnya petani sendiri karena dikhawatirkan perusahaan-perusahaan besar inilah yang nantinya akan menentukan harga berapa gabah kering panen dan gabah kering gilingnya gitu kalau sekarang mereka masih berani untuk mengambil eh, sangat besar Nah kemudian bagaimana caranya nih kita untuk uh, melihat kondisi seperti itu seperti apa sih kita Nah nanti Bang Indonesia tadi sudah ng ngobrol juga dengan Mas Nugroho uh, kita karena di semua daerah kita belum memiliki yang namanya neraca pangan. Saya sebelum di BI Malang, saya di BI Bandung. Ya. Jadi, kayak misalkan Karawang atau Indramayu, mereka itu lumbung padi. Berasnya itu keluar dari Indramayu ke Jakarta, sama Jakarta diolah dibungkus balik lagi ke Indramayu dengan harga yang sudah mahal nah jadi pr bagi seluruh pemerintah daerah adalah kita harus memiliki yang namanya lapangan dengan neraca pangan itu kita tahu jadinya berapa sih eh, surplus kita berapa produktivitas kita dan barang itu larinya kemana saja sehingga kita dari situ kita kemudian bisa melakukan langkah selanjutnya misalkan kerjasama antar daerah kalau memang misalkan beberapa komoditas tadi tidak bisa dicukupi oleh Kota Malang, misalkan. Nah ini saya contohnya aja yang saya, dulu waktu saya di BI Bandung, saya membuat neraca pangan tahun 2019. Ini contoh untuk Kota Bandung, misalkan. Kota Bandung itu berasnya dari penggiringan Kota Bandung sendiri, terus kemudian dari Cirebon kemudian juga ada dari Seragen. Dan ternyata setelah masuk ke Bandung, itu keluar lagi ke Kabupaten Bandung, ada untuk ke Kota Bandung maupun ada untuk ke konsumen. Nah, dengan melihat pemetaan seperti itu, eh pemerintah daerah bisa melakukan berbagai kebijakan gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, eh Kemudian, isu strategis yang kedua adalah, tadi yang terkait dengan pupuk. Pupuk sekarang di, di ini apa, oleh Pak Jokowi agar menggunakan pupuk organik. Kita dorong pupuk organik, tetapi pupuk organik tersebut juga banyak sekali hambatannya di lapangan. Mereka harus lolos uji sertifikasi oleh beberapa badan, beberapa tahap. Terus kemudian juga penjualannya juga tidak boleh bebas. Ya, jadi eh, yang dilakukan adalah eh, hanya untuk kelompok setempat gitu. Nah, permasalahannya di, di beberapa wilayah gitu ya. Jadi pupuk organik ini kita melakukan sinergi antara pertanian dengan peternakan, ya. Nah, yang terjadi selama ini di beberapa wilayah yang saya temui, gitu ya, banyak uh, apa dinas pertanian dan dinas peternakan itu seperti musuhan, gitu ya. Jadi kayak misalkan uh, sapi, uh, ini dari dari sapi, ya uh, apa? E, dari sapi misalkan kotoran sapi itu banyakkan masih dibuang ke sungai tidak dimanfaatkan padahal kalau kita lihat itu bisa dilakukan e, membentuk suatu sirkular ekonomi di mana e, kotoran sapi tadi bisa dijadikan pupuk organik untuk pertanian dan Sisa dari panen padi itu bisa dijadikan pakan untuk e, peternakan, untuk sapi, untuk kambing. Nah ini yang kita dorong juga ke dinas-dinas untuk melakukan sinergi. Ya. Kalau rekan-rekan yang Muslim mungkin nanti bisa lihat di Al-Quran juga surat An-Nahl 6667. 66 itu bercerita mengenai pertani, peternakan. 67 itu bercerita mengenai pertanian. Nah dari situ kan sebenarnya kalau kita bisa berpikir gitu ya, kenapa kok ayatnya bergandengan di dalam satu surat uh, dan uh, berdempetan tidak di surat yang lain? Ya mungkin itu bahwa sebenarnya antara pertanian dengan peternakan itu nyambung sebenarnya bisa merupakan suatu silkurar ekonomi. Gitu. Mohon izin bapak? Ya. menit lagi nah, nah ini sebenarnya ada lagi beberapa isu seperti misalkan para petani sekarang itu usianya juga sudah lebih tua ya, sudah 50 tahun ke atas gitu ya nah itu bagaimana cara mendorong para yang muda-muda, yang milenial ini kembali ke pertanian nah ini juga menjadi suatu kendala terus juga penggunaan teknologi tadi lahan yang sudah semakin berkurang tidak bisa lagi melakukan secara ekstensifikasi pertanian tetapi seharusnya sudah dilakukan intensifikasi pertanian di mana ada teknologi dan inovasi ke sana uh, tapi itu menjadi bahasan selanjutnya saja kalau saya diundang lagi oleh BPS ya <guruh> jadi yang sekarang hanya itu saja Demikian eh, mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita yang kedua. Terima kasih Bapak Subarkah. Eh, paparan yang sungguh luar biasa ya, teman-teman ya. Jadi dari yang disampaikan Bapak Subarkah tadi, beliau sudah menjelaskan. Ternyata eh, inflasi itu tidak jelek, tapi julid, gitu Ya walaupun bagaimanapun in, inflasi tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah itu perlu dicatat ya adik-adik ya nanti bisa ditanyakan kok kur, kalau kurang jelas kepada beliau-beliau yang ada di depan ini. Kemudian yang menjadi garis besar eh, garis bawah tadi eh, bahwa turunnya produktivitas beras ya padi itu karena penyusutan lahan. Kemudian, karena kekeringan yang mungkin terjadi saat ini serta adanya pembatasan pupuk. Nah, ini menjadi tantangan challenge tersendiri nih untuk kaum milenial apakah mau kembali ke sektor pertanian kembali gitu ya. Mudah-mudahan nanti beliau bisa kita undang lagi, Pak Junet, Bu Erni, mana. Untuk sesi diskusi selanjutnya, terima kasih banyak. Untuk mempersingkat waktu, pertanyaan ditahan dulu ya, dicatat dulu, nanti kita tanyakan di sesi akhir. Narasumber kita yang ketiga tentunya akan mengulas juga inflasi dari sisi ilmiah, karena sesuai dengan keahlian beliau. Langsung saja Bapak, kepada Bapak Nugroho Suryo Pintoro, PhD, saya persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Pagi Siang, oh iya siang ya Makanya suaranya Lemes gitu, karena sudah siang Oke, okay. uh, ada beberapa Pertanyaan yang uh, Bagus betulnya ketika kemudian Mengangkat topik ini uh, Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu uh, Narasumber dan Ibu moderator Serta adik-adik sekalian uh, Ini beberapa hal nanti saya mencoba Untuk uh, melakukan hipnotis sedikit paling gampang melakukan hipnotis ke adik-adik itu satu pak keluarkan rumus tidur langsung itu pak nggak ada lima menit langsung tidur itu jadi nggak perlu kemudian pakai acara yang susah-susah gitu uh, tapi nggak itu nanti menjadi hal yang terakhir karena bicara mengenai antisipasi inflasi kesejahteraan dan kota Malang itu empat kata kunci yang sebetulnya dibahas di forum kali ini dan satu apa itu inflasi apakah bahan Pangan mampu mem, uh, mempengaruhi inflasi itu sudah disampaikan detail oleh Pak Junaidi. Kenapa harus diantisipasi? Itu juga disampaikan oleh Pak Ahmad Subarka, ada di slide 6, 7, 8. Kemudian hubungan antara pemerintah pangan dan inflasi yang ditunjukkan tadi secara eksplisit disampaikan Raja pangan itu juga sudah disampaikan beliau Pak Subarka di slide penutup. Jadi habis bu, selesai, tidak <tuk> <tuk> ada lagi yang disampaikan. Ini uh, tapi oke okay lah. Uh, sedikit hal mengenai mungkin dari adik-adik semua banyak yang belum paham tentang Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Ketuanya kebetulan Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio dan tanggal 15 September kemarin itu ada International Conference dan sidang pleno. Jadi isi pun concern terhadap bidang-bidang ekonomi pasti yang salah satunya adalah inflasi, kemudian disampaikan di tahun ini adalah uh, kebijakan 577 yang disebut dengan lima tantangan, tujuh kebijakan, dan tujuh strategi. Salah satunya bicara tentang pangan, maka di sana muncul uh, kesadaran bersama bahwa krisis biaya hidup dan iklim mendominasi risiko global dalam jangka panjang dan jangka pendek. Itu yang menjadi persoalan. Bahwa di sana ada krisis biaya hidup dan lapangan pekerjaan, itu tadi uh, sudah disampaikan uh, baik implisit maupun eksplisit oleh Pak Junaidi. Krisis sumber daya alam, kebutuhan rantai pasokan, kemudian kegagalan mitigasi akibat perubahan iklim. Nah, ini tadi yang disampaikan sebagai penutupnya Pak Ahmad Subarkah, teman-teman tetap masuk, tidak meninggalkan sektor pertanian. Tidak harus menjadi petani, tapi di belakangnya itu ada pupuk, apalagi pertanian ada darat, laut, udara, secara umum. Darat itu berarti apalagi darat itu berarti pertanian darat, pertanian itu sendiri, sawah, perkebunan, terus kalau laut, perikanan, ada perikanan darat, ada perikanan laut, kemudian apalagi itu kategorinya masuk pertanian semua tuh. Kayaknya baru, baru enggak ya? <ti> itu terminologi dalam ilmu. Tapi kalau dalam statistik tentu beda, tentu dipisahkan. Ya, itu aplikatifnya. Sehingga gimana tadi sempat yang disampaikan oleh Pak Ratno bahwa statistik itu satu sampai dengan nol, jadi diantaranya itu yang kita butuhkan, yang kemudian tadi juga Pak Junaidi menyampaikan 20,3 persen, itu penyumbang pangan itu penyumbang untuk garis hampir kemiskinan, itu yang namanya by data, bukan by feeling. By feeling cukup diantara kita aja, ya. <tuh>. itu yang by feeling. Jadi bukan kurang lebih, kira-kira, kayaknya sepertinya, nah itu nanti kalau kalian misalnya yang cowok gitu mau nggak dilamar, kira-kira nggak -kira enak dapat jawaban gitu, mau atau nggak inti kan jawabannya itu mau itu satu, nggak itu nol selesai kan gitu dalam statistik, oke okay ya uh, sehingga bicara mengenai pangan juga. Terlebih hmm. mengenai riset, nah tadi kan sudah ada keywordnya nih. Saya, saya sampaikan di awal, uh, inflasi kesejahteraan, ntar ini bisa geser nggak? Ah, ini ini bicara tentang layarnya kejauhan, food price inflation benar nggak? Oh iya, food price inflation dengan country. Jadi, sebetulnya ada banyak riset yang meneliti tentang sebuah negara dan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga pangan. Cuman kebanyakan di 2010 ke 2018 sedikit. Itu kelihatan dari mana? Warna. Yang kuning berarti semakin ke sini semakin baru, yang kemudian semakin gelap itu semakin lama. Kemudian berikutnya lagi riset global juga bicara mengenai apa nih? Country sama food price change. Ini dari jurnal satu rumah kemudian di running pertanyaannya Indonesia enggak ada ya. Nah, ini tugasnya teman-teman nih. Sini munculnya cuma Cina apalagi. Nanti munculnya makanya kalian kemakan oleh berita beras plastik, beras apalagi. Kenapa karena kita enggak pernah enggak pernah by data gitu. E, mungkin beritanya sehingga coba untuk kalian bikin e, sosmed itu by data kira-kira gimana sih? di sini muncul food price crisis itu lumayan baru di 2016-an 14 sampai 16 untuk bicara negara kemudian apalagi nih nah yang terakhir food price increase nah munculnya abstrak sama volatility nah ini yang baru nih 2018 tapi nggak muncul di Indonesia ini jurnal internasional atau jangan-jangan teman-teman nggak publish di jurnal internasional yuk kita coba dulu uh, hal yang Uh, sederhana dari teman-teman kebetulan di PPS ada Mbak Kristi juga ya kan ambil saya perlu ditugaskan juga itu untuk publikasi di jurnal internasional tentang pangan di ketahanan pangan di Malang Raya intinya adalah saya hanya merangkum kita bicara forward and backward linkage itu pakai pendekatan regional forward and backward linkage udah selesai uh, secara ilmu uh, kalau kita bicara ekonomi ya strateginya gimana nah, itu bisa dijabarkan bisa dijabarkan dari sana secara sederhana seperti ini pertama kali kita bicara petani dari petani kemana ke kooperatif of farmers artinya mungkin tengkulak ya bahasa kita ya di sana muncul berikutnya terus sampai kemudian manufaktur makanan ke distributor wholesale retail sampai dengan yang kita makan nah sebetulnya Forward atau backward linkage itu bicaranya ya itu aja ya ini aja selesai. Ya. Kita bicara di situ nanti hubungannya kemana bisa kemana mana. Kita bisa bicara labor, kita bisa, bisa bicara household consumption, kita bisa bicara ekspor, kita bicara value added dari manufacturing. Itu yang kemudian tadi disampaikan kesejahteraan. Kalau naik emang dampaknya apa sih? Kan itu aja. Kalau turun kenapa? Kan itu kalau pasang surut gimana yaitu cukup hubungan kalian aja jangan harga gitu inflasi itu gimana inflasi itu yang terkendali itu kenapa tadi disampaikan oleh Pak Barkah bahwa naik kita butuh inflasi inflasi rendah juga jangan artinya apa terkendali fluktuatif itu juga nggak bagus artinya kalau kita bicara fluktuasi harga riset di tentang kenaikan harga di Amerika saat ini itu kenaikannya mencapai 40% di tahun 2022. Tapi pertanyaannya hubungannya dengan kesehatan masyarakat apa? Pengaruh enggak? Bagi masyarakat Amerika, itu sama sekali tidak berpengaruh. Karena hanya 15% pendapatan mereka yang digunakan untuk belanja makanan. Hanya 15%, apalagi masalah COVID, dan kebiasaan mereka makan ada di resto. Nah itu kan kebiasaan teman-teman juga nih. Nggak cuman eh, restoran, kantin itu kan juga enggak, cuman kalau kemudian uh, di kos-kosan ya dosen enggak ada langsung kantin kita kan, gitu. itu bagian dari mendorong konsumsi pak Oke enggak apa-apa deh Kalau <guruh> itu uh, bagian dari menggerakkan ekonomi tadi pertanian uh, itu juga boleh tapi ternyata disampaikan oleh Pak Junaidi tadi bahwa 20,3 persen pangan itu kontribusi terhadap uh, apa namanya terhadap angka hampir miskin itu sebesar itu 20,3 persen. Artinya, apa bahwa spending money hanya untuk makanan itu bisa dikatakan besar? Beda sama orang Amerika tadi. Ketika Amerika hanya 15 persen, maka COVID pun nggak ada masalah. Mereka tinggal belanja di grosir di rumah, tentu jauh lebih murah. Teman-teman juga bisa merasakan itu, kan? Belanja, masak sama-sama, kemudian dimakan sendiri daripada beli, pasti lebih murah, bikin sendiri. Hal yang sederhana ketika teman-teman makan uh, kare ayam, kemudian dapat lagi soto sama bakso, bentuknya satu mie instan. antara beli sama kemudian uh, bikin sendiri murah mana? pasti murah bikin sendiri, ya kan? nah ini yang kemudian uh, apa namanya? <gak> enggak itu sama lah pengalaman saya juga. Uh, artinya bahwa hal yang sederhana, ketika kemudian Dilakukan sendiri itu ternyata cost-nya bisa lebih murah. Nah, bukan masalah murah atau tidaknya, tapi kita lihat spending money-nya, kita lihat uh, mengeluarkan uangnya. Nah, itu yang kemudian bahwa uh, apa namanya, ternyata 20,3 persen yang mempengaruhi angka hampir miskin tadi, uh, berarti spending terhadap konsumsi itu masih besar, dan itu tipikal dari negara-negara berkembang yang konsumsinya tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju yang investasinya lebih tinggi, ya kemudian apalagi nih nah kecenderungannya lagi eh, yang kedua asumsinya adalah pasar itu bergerak bebas, eh, pemerintah Amerika itu mel eh, melakukan liberalisasi terhadap sektor pangan sehingga supply sangat banyak seperti disinggung juga oleh Pak Junaidi margin pedagang tipis. Sekarang pedagang di Indonesia gimana? Polanya, monopoli atau oligopoli atau perfect market, pasar sempurna, pasar persaingan sempurna, relatifnya kemana? Kecenderungannya, monopoli, oligopoli atau eh kok monopoli, bener ya? Bener ya? Monopoli atau monopsoni? ayo ini awal ini masih awal itu pengantar ekonomi harusnya masih diantarkan aja udah begini makanya bener ya undang-undang diantarkan di gerbang pintu apa gerbang pintu kemerdekaan masih diantarkan kita berarti belum kepada oke okay ya e, sehingga gimana supply chainnya terbentuk karena Pasar terbentuk sempurna kalau di Amerika. Di Indonesia, cenderung pasar itu dikendalikan bahasa umumnya kartel deh. Kartel sehingga harga itu bisa uh, bermain, bisa dimainkan. Tadi yang disampaikan Pak Junaidi, marginnya berapa sih? Kalau kita lihat backwards-nya? Jadi kalau kita lihat uh, yang di slide, backwardnya gimana? Backwardnya, kita melihatnya ke... Apa itu? Dari petani. Kemudian kemana? Forward linkage-nya pasti kita bicara ke sektor manufaktur. Kalau kita bicara di uh, harga, harga itu tentu di tingkat uh, pengecer deh. Maka nya kan yang kita amati harga di pasar berapa sih? Maka backward linkage-nya adalah ke belakang. Agro inputnya apa? Yang mempengaruhi pertanian itu apa? Tadi disampaikan oleh Pak Subarkah, ada pupuk dan seterusnya. Kemudian forward linkage-nya apa? Hubungan ke depan apa? Hubungan ke depan ada agro Industri misal gitu, benarkah pangan itu yang diproduksi diserap sepenuhnya oleh masyarakat? Atau jangan-jangan diproduksi memang khusus untuk industri sehingga untuk masyarakat kecil? Contohnya masalah gula yang sempat rame, gula diproduksi kenapa kita nggak tahan kan? Karena memang diproduksi untuk industri paling banyak. Kenapa kemudian diproduksi untuk industri? Nah itu kita baru bicara lain, uh, lainnya, kebijakan existing condition tapi setidaknya kita bicara by data. Kalau yang horizontal itu berarti kan faktor input output. Inputnya tadi inputnya satu sektor itu menjadi output bagi sektor yang lain. Industri misal inputnya uh, sorry outputnya petani menjadi inputnya warung makan, ya kan itu yang dimanfaatkan. Nah dari situ, nah terakhir ini tadi, oh belum. Dalam konteks forward dan backward linkage, ini yang sempat uh, tadi disinggung oleh Pak Barkah tapi bulanan ini tahunan bahwa gula, gula pasir, gula uh, pasir mulai kiri ya. Berarti yang 2021 yang bawah, 2023 ini sampai dengan Agustus 2023. Jadi belum September. Ini yang paling tinggi 2000, apa nih beras di 2023. Ini year on year tahunan ya. Ini ternyata lebih-lebih tinggi pertumbuhannya ya bukan kenaikan harga tapi pertumbuhan pertumbuhan berarti tahun sekarang dikurangi tahun kemarin dibagi tahun kemarin daging ayam ini juga uh, sudah mulai turun dibandingkan tahun 2022 telur ayam masih tinggi jadi dalam dalam jangka panjang uh, kalau tadi disampaikan pak Barkah ini penyumbang deflasi maka naikkan cuma jangan uh, jangan dalam jangka panjang Ya jangan juga sih, nanti kurang gizi kalian. Bawang merah, nah ini juga 2021 turun, udah tapi masih di atas 0% pertumbuhannya. Bawang putih, ini mulai naik, karena kebanyakan disiksa bawang merah. Jadi dia langsung harganya naik. Kemudian cabai merah, ini gimana posisinya daripada 2002 turun ya? Mungkin teman-teman mahasiswa banyak yang makan level 1 ini. Ayam kepreknya dulu level 3 sekarang level 1, udah ini nggak suka yang pedas-pedas sudah -pedas nah ini yang kemudian 2023-nya untuk gula pasir uh, minyak goreng nih kebanyakan makan gorengan ini. makanya pasti kemudian sama gula pasir nah gula pasir ini juga mulai ini pertumbuhan ya sehingga pertumbuhan itu bisa jadi 0,00 sekian pertumbuhan kita membandingkan dengan tahun sebelumnya. Satu, dua, tiga, tidur. Ini yang disebut dengan neraca tadi. Ini bisa dicoba dilakukan, uh, diriset oleh teman-teman yang lain. Ada domestik, demand, permintaan domestik. Kita bisa bicara skala, uh, skala apa namanya, regional Jawa Timur. Maka kita bicara demand di kota Malang. Domestic output produksinya berapa sih di Malang, atau Malang Raya deh, kalau bicara itu government storage rule kita bicara storage yang ada punya nggak cadangan stoknya ada nggak makanan itu kemudian muncul juga private storage jadi swasta sama pemerintah itu punya nggak cadangan kalau pemerintah Malang Raya setahu saya sudah ada kerjasama antar BUMD nah ini yang swasta gimana kemudian import trigger price kalau impor karena kita bicara Skupnya lebih kecil, maka bisa kita terjemahkan dari wilayah luar Seperti Telur kan diproduksi di, uh, kita datangkan telur untuk malang raya datang dari mana? Blitar, kemudian mana lagi? Bojonegoro, kemudian mana lagi? Ini saya nanya, jawab sendiri juga lama-lama. Mohon izin, Pak Suryo, dua ya, menit lagi. Oke, okay. okay. terima kasih. Kemudian uh, ekspornya, figure price, pemicunya apa? Uh, ekspor impor, nah ekspor ini kemudian ini tadi triggernya trigger ya, ini variabel ekspornya berarti kita bicara kuantitas bisa atau uh, di nominalnya. Kemudian variabel variabel menjadi beban dan ini tadi yang disebut dengan commodity balance. Jadi ketemu seharusnya sama dengan nol. Kalau nol gimana? Berarti tidak muncul perubahan harga. Di Malang demand yang disampaikan di awal oleh Pak Barkah supply and demand side suplainya gimana, dimanya gimana. Oke okay ya. Jadi itu yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, kelihatan kan Pak wajahnya udah mulai ini berat Semangat masih tinggi ya. Lihat angka itu langsung hipnotis alami ya. Jadi ini yang kemudian model ini bisa digunakan uh, untuk Bapak Ibu untuk menghitung uh, atau adik-adik sekalian untuk menghitung kondisi Malang Raya maupun uh, Jawa Timur kalau Malang Raya nggak bisa ya karena kita butuhnya Jawa Timur untuk tadi variabel ekspor trigger dan import trigger mungkin itu sedikit yang menambah sekelumit kebingungan dari teman-teman sekalian mudah-mudahan, anu pak kalau saya berpikir kadang-kadang menyampaikan tuh kalau teman-teman bingung itu berarti berpikir pak tapi kalau nggak bingung itu ditinggal main HP pilihnya apalagi, Anak kemudian tidak konsen berarti baik itu mungkin saya kembalikan ke moderator kita lanjut dengan tancap terima kasih terima kasih pak nugroho suryo Pintaro. kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau <tuk> ya jadi bapak selama bapak paparan tadi saya perhatikan wajah-wajah ini antara saya juga bertanya ini apakah kagum dengan bapak atau serasa terhipnotis begitu <tuk> ya oke yang menjadi garis bawah tadi ya kalau saya boleh menyimpulkan ya bapak teman-teman eh, ya bahwa di Indonesia sendiri belum pernah ada riset tentang food price inflasi, oke, Bapak, oke. Jadi kalau yang sekarang sudah ada jarang ada tapi masih jarang ya mungkin menjadi challenge bagi yang generasi-generasi muda ini nanti ya Bapak ya jadi mungkin nanti dari Universitas Brawijaya di bawah bimbingan dari beliau mungkin nanti bisa muncullah nanti ada yang tadi di kuning tadi ya titik kuning di tahun yang baru-baru ini Kemudian yang kedua, sesuai dengan ciri atau tipikal dari negara berkembang ya di Indonesia sendiri bahwa konsumsi pangan itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Jadi dibandingkan dengan negara-negara maju yang mungkin investasinya sudah lebih besar gitu ya. Oke, okay. baik mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Uh, monggo teman-teman semua Saatnya untuk sesi diskusi dan tanya-jawab saya beri kesempatan tiga penanya terlebih dahulu Panitia mohon disiapkan uh, mic-nya monggo adik-adik ini mumpung ada beliau-beliau pakar-pakarnya di sini loh Ayo monggo saya beri kesempatan monggo ya yang pertama yang kedua Pas dua orang, Ye, yang belakang terlebih dahulu. mohon izin disebutkan nama dari uh, fakultas mana? Kemudian pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa? Terima kasih, monggo. Uh, terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh ibu moderator. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Irena Natasha dari Fakultas Mipa. Uh, saya izin bertanya kepada narasumber yang pertama, Pak Ahmad Junaidi. Uh, pertanyaannya seperti yang telah dipaparkan pada materi tadi bahwa lahan produktif untuk memproduksi padi dari tahun ke tahun di Kota Malang semakin menurun namun pada nyatanya uh, saya menemui banyak sekali tempat makan di Kota Malang yang menyediakan jasa refinasi dan itu sangat digemari oleh mahasiswa di Kota Malang dan tidak pernah sepi pengunjungnya yang saya tanyakan apakah tempat makan uh, yang menyediakan refinasi itu tidak mendapatkan pengawasan atau regulasi yang lebih dari pemerintah karena kan alhamdulillah produksi itu semakin uh, tahun itu semakin menurun tapi uh, kita uh, mahasiswa itu uh, sangat konsumtif dengan beras gitu uh, pertanyaannya sekian terima kasih baik terima kasih Mbak Irene Natasha ya Mipa Fakultas Mipa kemudian yang baris kedua tadi yang Mas baju merah tolong disebutkan nama Monggo Baik selamat siang semuanya perkenalkan nama saya Yovik Senadamara cahaya Hayadewa saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis nah eh, sehubungan eh, dengan adanya eh, kecenderungan krisis pangan terutama, terutama bahan pertanian nah yang saya ingin tanyakan tadi kan eh, ada sebuah kebijakan ingin mengembalikan generasi muda biar berminat di bidang pertanian nah. Uh, untuk kebijakannya sendiri itu seperti apa sih uh, Bapak dan Ibu? Nah, soalnya kan uh, generasi muda biasanya inginnya yang kerja di sektor modern, di kantoran, dan uh, pokoknya yang gak berbau dengan uh, lingkungan alam lah itu intinya. Nah, uh, sehubungan itu kan uh, mungkin generasi muda inginnya pertanian itu uh, lebih peralatan lebih canggih seperti di negara maju, udah bisa pakai uh, by remote gitu ya. Nah kira-kira seperti apa sih kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa mengembalikan kreasi muda ke sektor pertanian kembali. Terima kasih. Uh, mohon izin tadi namanya Yofi? Krisna Damara Cahaya Dewa. Yofi Krisna Iya. Yeah, dari gitu FAP. Iya. Yeah. Kemudian yang terakhir yang baris depan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Terima kasih atas kesempatannya Bu Moderator. Selamat siang semua, nama saya Lutfi Zulfikar Majid dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. E, pertanyaan ini saya tujukan untuk Bapak Ahmad Yunaidi. Baik Pak, kan kita hidup di era digitalisasi Pak, yang dimana e, teknologi terus berkembang setiap harinya. E, pertanyaan saya Pak, apakah dengan kita melibatkan teknologi akan membantu kita dalam menekan inflasi pangan khususnya beras? Kalau iya, bagaimana bentuk implementasinya? atau bagaimana apa produk-produk yang bisa kita hasilkan terus apakah mungkin dengan beras buatan yang tetap mempertahankan esensi beras asli atau bisa dengan produk-produk lainnya sekian terima kasih baik terima kasih sudah ada tiga penanya eh, ya, tadi mas siapa Lutfi Zulfi Majid oke Lutfi Baik, bapak-bapak eh, naras sudah ada tiga penanya. Kebetulan yang dua salah duanya <laughs> itu ke Pak Junet, yeah, Pak Junet, monggo mungkin langsung dari penanya pertama dan penanya ketiga bisa langsung diberikan pencerahan atau jawaban begitu Pak Junet. Monggo Pak Junet. Yeah, terima kasih. Uh, ini jadi uh, di Malang itu memang produksinya sangat minim ya untuk produk pertanian walaupun itu dari peternakan dari dak, e, untuk daging atau telur e, itu e, ad, walaupun ada produksinya tapi sangat kecil. Untuk beras pun 90 lebih dari 90% persen, itu harus didatangkan dari luar. E, apakah perkembangan food apa tadi? Tempat-tempat makan maksudnya begitu. Apakah ada kebijakan? Jadi kita dengan berkembangnya tempat makan itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap uh, apa? Karena pertumbuhan ekonominya berarti bagus ya. Karena dengan ramenya uh, apa? Tempat-tempat uh, kuliner ya. Dengan ramenya tempat-tempat kuliner itu sebenarnya menunjukkan bahwa uh, peningkatan kualitas uh, dan kuantitas yang dimakan itu lebih bagus tapi pemenuhannya dari mana kita tidak bisa membatasi eh apa penawaran itu dari mana secara ekonomi bahwa dari manapun eh apa barang itu didatangkan sebenarnya itu tidak berpengaruh sepanjang produksi dan distribusinya ada dan selama ini berarti kita dengan uh, apa inflasi yang masih bisa dikendalikan, berarti produksi-produksi uh, untuk bahan makanan itu masih aman meskipun tidak diproduksi di kota Malang. Jadi bisa dipenuhi oleh daerah lain, tetapi itu sangat uh, inflasinya masih terkendali, berarti produksi dan distribusinya masih dalam kondisi aman. Untuk pertanyaan yang kedua, di era digitalisasi ini, apakah teknologi mampu untuk apa mampu untuk menekan inflasi? Itu sangat mampu karena informasi dari teknologi itu akan mengetahui perkembangan produksi atau misalnya gini, seperti ketika terjadi perang Ukraina dengan Rusia misalnya ya. saat ini dengan teknologi hari ini terjadi apa karena Rusia memberi kebijakan tidak akan me, apa akan menutup pintu misalnya terhadap ekspor atau kesulitan dia mengeluarkan barangnya berupa gandum maka Indonesia yang gandumnya dipenuhi dari Australia dan India otomatis akan bersaing dengan pihak lain. Nah, dari situ, karena permintaan ke Australia dan India menjadi tinggi, maka akan terjadi inflasi dan itu akan berimbas ke Indonesia. Harga terigu juga akan mengalami inflasi. Nah, maka dengan itu Indonesia juga harus secepatnya mencari eh, tempat atau apa produsen lain yang eh, bisa memasok sehingga kebutuhannya menjadi terpenuhi harganya menjadi terkendali. Nah, dari situlah teknologi bisa dimanfaatkan untuk uh, apa? Uh, untuk menekan uh, inflasi. Nah, terus selanjutnya beras buatan uh, menambah esensi. Uh, ini masalah diversifikasi pangan ya. Jadi uh, kita harus uh, mulai berpikir. Apakah generasi yang akan datang itu tetap makanannya nasi? Ya, mungkin nanti juga akan e, diversifikasi makanan menjadi bentuk-bentuk lain, atau malah kembali ke e, penguatan makanan e, tradisional, misalnya yang tadinya tidak dianggap, misalnya seperti e, talas jagung atau lainnya yang mungkin secara kualitas mungkin dianggap lebih rendah dari beras. Padahal sebenarnya tidak dalam pemenuhan karbohidratnya. Itu mungkin yang akan nanti dikembangkan mungkin akan diproduksi menjadi bentuk lain yang kualitasnya bisa menggantikan beras. Jadi ketergantungan terhadap beras itu sebenarnya juga membahayakan ya. Jadi Lek, gak mangan sego kayak eh, belum makan meskipun habis pisang 10 buah misalnya seperti itu e, jadi kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya budaya-budaya untuk konsumsi seperti itu harus dirubah atau bisa berubah dengan sendirinya e, seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik terima kasih Pak Junet saya rasa sudah terjawab, ya, teman-teman, ya, untuk pertanyaan dari Irene Natasya dan Lutfi Zulfi Karmacit. Ya, oke, kemudian masih tersisa satu pertanyaan lagi dari Yofi Krishna terkait apakah ada regulasi dan kebijakan jika kaum milenial ini kembali lagi ke sektor pertanian. Gitu, mungkin mohon bantuan kepada Pak. Subarkah terlebih dahulu? Mungkin, dan nanti dari Pak Nugroho. Monggo, Bapak. Ya, baik, terima kasih. terkait kebijakan petani milenial, memang tidak ada secara khusus. Ya, cuma memang beberapa pemerintahan daerah mengajak para mahasiswanya untuk kembali lagi ke pertanian, karena banyak sekali sekarang juga mahasiswa. Yang kuliah di Fakultas Pertanian, uh, setelah lulus malah ke perbankan gitu ya. Uh, jadi nggak nggak ada jalur khusus balik lagi ke pertanian karena memang kendalanya tuh banyak terutama untuk untuk teman-teman sekarang yang pertama ada ada apa uh, ketakutan untuk kalau balik lagi jadi petani nanti tidak glowing lagi gitu ya mukanya jadi tom, gitu kan Nah, terus yang kedua eh, tidak seperti misalkan kerja di eh, perusahaan yang instansi yang sudah pasti gitu ya penghasilannya setiap bulan tanggal 25 atau setiap tanggal satu itu eh, mendapatkan gaji eh, dan tetap sementara di pertanian tuh eh, banyak kendala. Uh, prosesnya jarang sekali, yang uh, tanaman yang dihasilkan satu bulan, ya, apalagi uh, padi Terus, kemudian juga belum, kalau misalkan, diserang hama, uh, gagal panen, segala macam, banyak sekali risikonya, sehingga uh, petani, apa para kaum muda itu, uh, malas untuk kembali lagi ke pertanian, walaupun. Uh, sebenarnya kayak misalkan yang tadi takut glowing itu kan tadi ada pertanyaan mengenai digitalisasi ada teknologi-teknologi yang digunakan untuk uh, membantu pertanian sehingga teman-teman itu bisa cukup di apa di gubuk di sawah itu sambil pegang remote misalkan untuk Drone pemupukan. Uh, drone pestisida itu bisa digunakan terus juga kemudian uh, untuk mengukur uh, tingkat resiko kegagalan sekarang ada beberapa perbankan yang mengeluarkan produk asuransi untuk uh, pertanian maupun peternakan Jadi kalau misalkan gagal panen ataupun gagal uh, dari ternaknya mati, itu ada uh, tanggungan dari asuransi dengan premi yang sangat-sangat uh, terjangkau oleh uh, para petani. Uh, mungkin itu baik terima kasih mungkin Pak Nugroho monggo. iya yeah, ma Tunun uh, satu hal yang kemudian kita pelajari ekonomi yaitu economic of skill simple kan tapi kenapa kita selalu lupa itu bahwa kelemahan di sektor pertanian adalah skala ekonomis. Gimana caranya kemudian kita bisa untung kalau hanya punya 250 meter. Kemudian, atau kurang dari satu hektar deh. Kemudian kita bicara tebu, sama halnya, tebu itu kemudian dari tahun ke tahun itu pasti berkurang untuk produksinya, nggak bisa sat, e, konsisten hasilnya. Namun, itu kan bisa kemudian diselesaikan dengan, apa istilahnya, iuran-iuran bikin uh, urunan bikin perusahaan kemudian bergerak di sektor pertanian atau ngumpulin dana secara sama-sama namanya apa? crowdfunding Ayo, ayo kenapa nggak kenapa bisa dilakukan itu bisa dong kita tinggal ngumpulin tadi Pak Barkah menyampaikan ada asuransi berarti gimana kumpulin aja petani 10 Oke Pak, ya sama. Kalau saya yang melakukan, kemudian kita produksi. Jadi saya punya dalam tanda kutip, saya punya 10 hektar. Hubungan saya dengan petani adalah mitra, sama seperti Gojek, Go, uh, Grab hubungannya dengan mitra. Oke ya. Itu kan bisa sebagai salah satu solusi. Kemudian yang berikutnya tadi ada juga melalui uh, melalui nah karena di ekonomi kita punya ekonomi Islam ada yang disebut dengan wakaf teman-teman bisa jadi nadir mengelola wakaf wakaf uang itu kan bisa dikelola di sektor pertanian Nah atau masuk ke sektor-sektor pendukungnya tadi backwardnya apa ada bibit pupuk obat hama atau forwardnya kita bicara ekspor pertanyaan sederhana Kabupaten Malang itu pro, uh, ngirim barang daun pisang itu setiap hari ke Gresik itu satu bendel berapa sih harganya satu bendel Rp25.000 tapi satu bandel daun pisang di Jepang 800.000. Oke, pilih mana? Pilih ekspor ke Jepang atau kirim ke Gresik? Nah, belum lagi tebok. Tebok itu apa? Uh, batang pisang. Itu juga banyak manfaatnya. Artinya bisa dikembangkan. Teman-teman yang ekonomi tidak kemudian uh, selesai dengan, oke okay, saya mau menguasai ilmu pertanian. nggak ya, apa-apa. Kenapa nggak masuk lewat crowdfunding? Kenapa nggak masuk lewat tadi sampaikan Pak Barka? askrindo yang menghubungkan selesai di pertanian marginnya sebetulnya sebetulnya besar hanya gimana kembali ke transformasi ekonomi dari pertanian industri ke jasa teman-teman mau masuk di mana Oke okay ya jadi ada banyak hal yang bisa dikerjakan di sektor pertanian tadi pasarnya itu pasti pertanian itu ada dari teman-teman yang enggak makan? Enggak mungkin. Selain makan, ngemil. Yang enggak boleh, ngemilikinmu. Nah itu nggak enggak boleh. Ngemil aja boleh. Gitu. Oke okay ya. Dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nukro. Kalau ngemilikin kamu gitu, gak boleh juga ya, Pak. <laughs> Baik, terima kasih. Jadi sudah mulai tertarik untuk kembali ke sektor <laughs> pertanian. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, karena waktu yang sangat terbatas, karena sebentar lagi adik-adik ini mungkin juga akan ada kuliah ya di jam satu. Maka untuk sesi diskusi dan pemaparan mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Subarka, Bapak Nugroho dan Pak Junet atas semua materi dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Teman-teman uh, mahasiswa, ya sebagai penghargaan atas partisipasi teman-teman dalam sesi diskusi, maka panitia sudah menyediakan uh, souvenir, ya untuk tiga penanya dan dua orang yang datang terlebih dahulu ya saya sebutkan nama-nama yang berhak untuk mendapatkan souvenir yang pertama Irene Natasia dari FMIPA ya. yang kedua Yofi Krishna dari FEB yang ketiga Lutfi Zulfi Karmajit dari FEB kemudian penghargaan kita untuk yang datang awal tadi yang pertama Hufan Hanafian dari FEB dan Fuji Nanda Putri dari FMIPA. Jadi kepada lima orang yang sudah saya sebutkan, nanti setelah acara ini boleh menghubungi panitia untuk mengambil door prize. Gitu. oke? Okay. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya dalam memeriahkan seminar HSN. Perlu diketahui bahwa Hari Statistik Nasional jatuh pada tanggal 26 September 2023. Izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Statistik Nasional untuk seluruh insan perstatistikan dimanapun kita berada, khususnya di Kota Malang yang kita cintai. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat sepenuhnya kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Yenita Mirawanti. Hadirin yang kami hormati, serta peserta seminar yang kami banggakan, syukur alhamdulillah materi seminar dalam rangka Hari Statistik Nasional dengan tema Antisipasi Inflasi Pangan untuk Menjaga Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang telah kita simak bersama. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya, penyerahan cindera mata kepada para narasumber. Kami persilakan para narasumber untuk berdiri di depan, dan kami mohon kesediaan dari Ibu Erni Fatma Setio. Hari ini, selaku Kepala BPS Kota Malang, untuk memberikan cindera mata. Iya, nggak kelihatan pak wajah tampannya. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya. Selanjutnya kepada Bapak. Ya. Foto bersama dulu, Bapak. Iya, maskernya jadi dilepas lagi, nih, Pak. Baik, terima kasih Bapak para narasumber. Kami persilakan untuk kembali ke tempat Bapak. Demikian rangkaian acara untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu undangan serta. Partisipasi aktif dari peserta seminar sebagai informasi untuk pengambilan hadiah pemenang door prize bisa menghubungi panitia setelah acara ditutup, dan seluruh peserta diharapkan mengisi daftar hadir secara online yang nantinya sertifikat akan dikirim melalui nomor WA masing-masing. Saya mewakili pihak penyelenggara acara mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Jalan-jalan ketemu mantan. Jangan lupa ngobrol sebentar. Setinggi mungkin menempuh pendidikan dan semangat selalu dalam belajar. Akhir kata wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.